There. Okay hello Ibu moderator bisa dicek narasumbernya sudah siapa saja yang hadir. Karena waktu kita sudah mau mulai 6.57, sesuai jadwal jam 7 kita akan mulai. Oke, baik. Di sini sudah hadir Ibu Henny Supolo. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Henny Apa kabar? Baik, Salam ya. kenal. Kemudian, uh, Pak Arif, ya Pak Arif, apa sudah ada ya, Pak Arif? Pak Arif, Pak Arif sepertinya belum hadir. Kita menunggu dulu, kemudian Pak saya juga belum melihat uh, Pak Hilmar Farid, ya. Oke, teman-teman, kita menunggu dulu uh, pemateri kita. Tiga menit lagi, kita akan mulai uh, acara kita. Sebentar, kita lihat dulu. Oke. Okay. seminar ini atau webinar ini memiliki tajuk pendidikan sebagai pemajuan kebudayaan kebudayaan agenda pembangunan manusia dalam pendidikan. Jadi fokus pada webinar kali ini kurang lebih mengenai pendidikan dan pemajuan kebudayaan. Sebelumnya selamat datang selamat malam Bapak-bapak Ibu sekalian. Waktu menunjukkan 6.58 kita akan memulainya sekitar dua menit lagi sambil menunggu pemateri kita untuk hadir di platform Zoom Meeting. Mas Fei mungkin bisa dibantu untuk mengecek kehadiran para pemateri kita mungkin. Saya belum melihat Mas Arif ya, akun Mas Arif di sini saya belum melihat. Iya. Belum baru Bu Heni aja. Iya, hanya Bu Heni betul. Kemudian juga Pak Hilmar Farid juga belum ini ya, belum hadir sepertinya. Iya. Oh ya Pak Arif sudah hadir ya sepertinya ya. Gimana ini Pak PI, eh, iya, Apa mau dimulai saja atau menunggu dulu eh, Pak Arif? Kita mulai saja, atau bagaimana? Ini, Mas Fai, kita mulai aja. Mungkin mulai saja, oke. Okay, baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, peserta dan pemateri atau narasumber dari webinar uh, kali ini. Webinar kali ini uh, adalah webinar mengenai atau webinar yang bertajuk pada pendidikan sebagai agenda uh, kebudayaan. Uh, sebentar. Uh, sebentar. Sebentar sebentar. Uh, pada kali ini kita akan menghadirkan uh, pemateri yang pertama pemateri dari uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Hilmar Farid. Kemudian di sini juga sudah hadir Ibu Heni Supolo dari Cahaya Pendidikan dan kemudian Cahaya Guru maaf dan kemudian uh, sudah uh, nanti ada ada yang akan hadir lagi yaitu Pak Arif pak arief dari pusat studi islam dan kedegaraan saat ini kita masih menunggu pak hilmar farid untuk bergabung bersama kita namun sebelum kita apa namanya kita memulai zoom meeting kita ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu paparan singkat atau sambutan dari pes dari perwakilan dari FIS kepada Ibu Mian Manurung dipersilahkan. Oke, okay. uh, terima kasih Ibu Moderator. Uh, selamat malam Bapak Ibu peserta webinar pendidikan pemajuan kebudayaan sebagai agenda pembangunan manusia dalam pendidikan. Uh, pada malam hari ini, ini acara kami yang kedua dengan PSIK Indonesia. Tadi sudah ada rangkaian kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Yudi Latif. Uh, jadi ini mungkin ada beberapa peserta, juga peserta yang sama dari webinar yang tadi berlangsung dari pukul 4 sampai jam uh, 5.30. Uh, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berkontribusi untuk lancarnya acara pada malam ini, terutama kepada para narasumber, yaitu yang pertama Bapak Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Bapak Ilmar Farid, dan juga yang terhormat Ibu Heni Supolo, Ketua Yayasan Cahaya Guru, kemudian Bapak Arief Susanto dari PSIK Indonesia, dan juga, Ibu Moderator yang akan nanti memimpin acara kita selama dua jam ke depan. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja pemerintah kami, yaitu Kemenko PMK, yang kali ini diwakilkan dari aset bidang kepemudaan dan revolusi mental, dan juga teman-teman yang lain yang sudah ikut bergabung dari tim lain dari revolusi mental Kemenko PMK. Selamat malam Bapak, Ibu, para peserta. Terima kasih sudah ikut bergabung di acara kita malam ini. Kegiatan ini sebenarnya adalah merupakan rangkaian kegiatan kerjasama kami dalam rangka MOU dengan Kemenko PMK, khususnya mengenai bidang pendidikan untuk anak muda dan revolusi mental. FES berkomitmen untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang bersama dengan Kemenko PMK, dan juga tim PSIK. Jadi kegiatan ini kami namakan sebenarnya adalah Sekolah Harmoni Indonesia, di mana Sekolah Harmoni Indonesia ini selain melakukan diskusi-diskusi webinar seperti ini, tetapi juga kami melakukan pelatihan-pelatihan, khususnya tahun 2020 ini ada beberapa kelompok melakukan pelatihan penulisan dengan topik-topik terkait revolusi mental dan Pemajuan kebudayaan di Indonesia, tetapi juga ada pelatihan untuk desain grafis. Lagi-lagi kami berkomitmen juga untuk mendukung beberapa kegiatan serial terkait pendidikan kewargaan untuk anak muda dan Sekolah Harmon Indonesia ini kami harapkan juga dapat berkontribusi pada pertukaran pemikiran sesama anak muda yang ada di Indonesia dan akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan juga inspirasi-inspirasi dan pengetahuan baru terkait dalam rangka untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya tidak akan berlama-lama, sekali lagi saya akan akhiri sambutan ini dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman PSIK dan juga teman-teman dari FPS yang sudah Mendrafting kegiatan ini dan bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih. Selamat berdiskusi. Semoga diskusi kita dua jam ke depan ini bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Selamat malam, saya uh, Ibu Neneng. Saya eh, sorry ya, Ibu Neneng. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mian Manurung yang telah menyambut kita dan memberikan sedikit pengantar pada diskusi kali ini atau webinar kali ini yang bertajuk pendidikan sebagai pemajuan kebudayaan agenda pembangunan manusia dalam pendidikan. Acara ini memang terselenggara atas kerjasama Pusat Studi Islam kenegaraan dengan FIS juga dengan Kementerian Kementerian. Dengan Kementerian uh, Pembangunan. Baik. Uh, uh, untuk acara uh, dengan Kemenko PMK. Uh, untuk acara sambutan selanjutnya adalah dari uh, sambutan dari perwakilan P, uh, Kemenko PMK, yaitu Bapak Harul Novandi. Kepada Bapak Harul Novandi, dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih, Bu Moderator, atas kesempatan diberikan. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri, Bapak-Ibu sekalian. Saya Harot Rahmat Novandi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau biasa disingkat Menko PMK. Mungkin saat ini nomenklaturnya sudah berubah karena minggu lalu ada pelatihan Uh, dari sebelumnya Kedeputian Bidang Koordinasi Kebudayaan, sekarang uh, namanya Kedeputian Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga. Kebetulan saya sendiri ada di uh, Kas Depan uh, Revolusi Mental. Uh, salam hangat uh, dan uh, selamat malam kepada rekan-rekan FPS -rekan uh, Indonesia. Di sini mungkin kalau ada Bapak Sergio selamat malam. Kemudian tentu saja kamian Alam. atas kesempatannya terima kasih uh, mungkin ada Mbak Feby juga uh, kemudian uh, selamat malam untuk para narasumber Bapak Hilmar Farid senior saya ini di Universitas Indonesia izin Pak Dirjen biasanya hadir nih bersama pimpinan kami Bapak Nyoman Suida. kemudian uh, Ibu Heni Supolo uh, ketua Yayasan Cahaya Guru selamat malam Ibu. Dan kemudian kepada Bapak Arif Susanto ya dari PSIK Indonesia serta Bapak Ibu peserta webinar temanya kali ini malam ini ya pendidikan sebagai pemajuan kebudayaan agenda pembangunan manusia dalam pendidikan singkat saja mungkin ingin saya sampaikan bahwa uh, tema webinar kali ini sangat terkait dengan apa yang ada pada revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini akan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi. Membangun masa depan dengan peradaban bangsa dan melalui pembangunan kemajuan kebud kebudayaan diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan termasuk pada bidang pendidikan. untuk nah, meningkatkan peran kebudayaan dalam pendidikan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun suatu ekosistem kebudayaan yang tentunya secara berkelanjutan serta sistem pendidikan yang Efektif dan efisien, ekosistem kebudayaan itu sendiri merupakan uh, suatu jejaring kebudayaan yang saling membangun antara pelaku kepada pengguna, infrastruktur, lingkungan, dan unsur kebudayaan lainnya. Beberapa hal bisa dilakukan, seperti misalnya yang mungkin uh, nanti akan dijelaskan juga oleh, uh, khususnya, Pak Dirjen terkait objek pemajuan ke kebudayaan atau OPK. Khususnya pada permainan rakyat dan olahraga tradisional yang bisa untuk aspek pendidikan, dengan dukungan berbagai organisasi, mungkin nanti Pak Hilmar juga akan menjelaskan terkait dukungan organisasi seperti Formi Kpot, yang tentunya berkomitmen untuk tujuan pendidikan sebagai agen untuk kemajuan kemudayaan. Terakhir, saya ingin mengutip kata-kata dari Mas Menteri yang waktu itu kita pernah bertemu waktu baru menjabat saya ingat sekali waktu menjadi Mendikbud terkait pembangunan manusia dan juga pem, uh, pendidikan waktu di perpustakaan Kemendikbud waktu itu mas menteri itu mengatakan uh, menyatakan buku favoritnya itu terkait buku yang dikarang kalau tidak salah itu dengan buku Paul Talk Whole uh, Children success Great Consensus and the hidden of power of character. Nah, ini buku sampulnya waktu itu putih, saya ingat sekali, yang merupakan salah satu buku favorit yang terkait untuk karakter. Pada dasarnya, inti dari buku itu adalah bahwa kunci kesuksesan adalah pendidikan karakter. Kesuksesan seseorang anak terletak pada karakternya seperti ketekunan, rasa ingin tahu, optimisme, dan pengendalian diri pada anak. Dari karakter itu bisa dibentuk melalui kebudayaan Indonesia yang tentunya sangat kaya. Terima kasih selamat berdiskusi melalui webinar pendidikan sebagai pemajuan kebudayaan agenda pembangunan manusia dalam pendidikan salam budaya terima kasih. Ya terima kasih kepada Bapak Harul Novandi yang sudah memberikan sambutannya Bapak Harul Novandi merupakan perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, bagian KSDPAN Revolusi Mental. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita akan memulai diskusi kali ini atau webinar kali ini yang menghadirkan Dr. Hilmar Farid. Bapak Dr. Hilmar Farid ini merupakan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud RI, dan kemudian Ibu Heni Supolo serta Bapak Arif Susanto. Baik, untuk pembicara pertama kita akan menghadirkan Bapak Hilmar Farid. Bapak Hilmar Farid ini merupakan uh, alumni dari uh, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan kemudian uh, menjadi Dirjen menjadi Dirjen Pendidikan uh, dan Kebudayaan di Kemendikbud RI uh, sejak 2000 sejak uh, uh, apa sejak presiden uh, Presiden Joko Widodo menjadi presiden. Ya baik, Bapak Hilmar Farid ini akan menjelaskan bagaimana pendidikan, bagaimana kebudayaan itu menjadi epicentrum yang penting dalam dalam pembangunan Indonesia. Dan salah satu hal yang paling menarik dari kepemimpinan Bapak Hilmar Farid di bidang kebudayaan ini atau didikian kebudayaan ini dengan membuat uh, strategi kebudayaan nasional. Hal yang menarik yang perlu digarisbawahi dari strategi kebudayaan nasional ini adalah perlunya uh, jati diri bangsa atau memperkuat jati diri bangsa dengan memperkuat karakter atau building karakter. Dan yang paling menarik adalah uh, dari uh, strategi kebudayaan ini, ini menjadi salah satu penguat kebudayaan Indonesia atau kebudayaan nasional dalam Uh, silang budaya yang tidak bisa terelakkan. Kepada Bapak Hilmar Farid, mungkin bisa dijelaskan uh, secara lebih rinci bagaimana pendidikan itu menjadi uh, sebuah wadah untuk pemerintah. berdasarkan pada kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh uh, pemerintah. Kepada Bapak Hilmar Farid, 20 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih, Pak. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu. Um, tadi dikoreksi sedikit, saya alumni Fakultas Sastra oh, baik, 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 baik. Sekarang namanya FVB. dulu ya. namanya Fakultas Sastra. Saya sama-sama Bu Heni, sama Bu Mian. Um, gak penting sebenarnya, tapi um, terima kasih undangannya, Sergio, juga teman-teman. Uh, yang hadir pada malam hari ini, saya akan coba singkat itu bicara. Tapi ini mungkin kesempatan yang baik juga untuk berbicara tentang kebijakan, ya. Uh, karena kalau gagasan saya kira Bu Heni uh, dan teman-teman di sini pasti ada banyak sekali uh, uh, gagasan, cuman agar kita punya pijakan uh, di kebijakan, saya akan coba menguraikan soal itu. Um, Jadi sejak 2017 ketika ditetapkan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, kita berusaha di Kementerian membuat tata kelola yang lebih efektif ya, di dalam penanganan kebudayaan. Dan kata kuncinya tentu adalah pemajuan. Kenapa pemajuan? Ya ini amanat Undang-Undang Dasar kita, amanat Konstitusi ya Pasal 32 Ayat 1 yang mengatakan negara memajukan kebudayaan. Jadi dasarnya adalah itu. Nah, setelah Undang-Undang ini terbit, ada sejumlah regulasi turunan dari Undang-Undang untuk menerjemahkan ya, apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang itu di tingkat kebijakan. Dan ini sebetulnya... Kami yang tadi, bisa duluan ya. Ya. Itu apa? Uh, dijabarkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional ya 2020-2024 dan ini kita lihat tempatnya di dalam tujuh agenda pembangunan itu ada di prioritas nasional yang keempat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dari rekan dari Kemenko PMK tadi sudah mengatakan ada kedeputian baru ya dengan nomenklatur baru yang khusus menangani urusan ini. Nah, lebih jauh, ini soal perencanaannya turunnya dari prioritas nasional itu eh, ke dalam beberapa program prioritas, ya ada empat, dan kemudian di level kegiatannya lebih jauh di eh, sebelah kanan gitu. Nah ini untuk menggambarkan ya bagaimana eh, pemikiran eh, yang ada di dalam undang-undang itu amanat yang ada di dalam undang-undang diterjemahkan di dalam kebijakan pembangunan. Ya. Dan ini memang koordinasinya ada di bawah Kemenko PMK. Jadi, saya kira memang tepat, ya. dan memang tepat gitu ya, untuk ditempatkan uh, uh, di, uh, di bawah Kemenko PMK. Nah, inisiatif lain, dan saya kira uh, cukup penting untuk dijelaskan, adalah indeks pembangunan kebudayaan. Ini alat ukurnya. Ya, jadi ada rangkaian kebijakan seperti itu untuk mengukur kemajuan uh, di masing-masing daerah dan juga secara nasional ada indeks pembangunan kebudayaan dan <tuh> ini indikator yang disusun uh, berdasarkan uh, indeks pembangunan kebudayaan yang ditetap dibuat oleh UNESCO dan Indonesia ini adalah negara pertama di dunia ya, yang menerjemahkan CDI-nya UNESCO ini menjadi satu perangkat. Um, dan digunakan di dalam kebijakan nasional Indonesia ini yang pertama. Dan ada delapan dimensi, ya, uh, ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ada warisan budaya, kebebasan ekspresi, literasi, gender dan tata kelola. Dan pendidikan kita lihat ada di dalam situ. Jadi kalau tadi ditanya agenda um, pembangunan manusia, uh, pendidikan untuk agenda pembangunan manusia sebetulnya. Kita lihat, ada tempatnya di dalam indeks pembangunan kebudayaan ini. Jadi, sejatinya, sebetulnya pendidikan ini kan sarana ya, untuk menciptakan atau membangun uh, kebudayaan dalam pengertian yang luas. Nah, ini perlu mungkin saya perjelas sedikit, gitu ya, perbedaan antara kebudayaan dengan K besar ya, dengan kebudayaan yang diurus di, oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan ini sangat spesifik, ya. berbicara mengenai cagar budaya, kesenian, ya, tradisi. Kepercayaan ya. jadi bidang-bidang di bawah kebudayaan dengan KA Besar itu, jadi tidak. Kalau kebudayaan yang besar ini, indeks pembangunan kebudayaan sebetulnya, indeks yang nasional, dan semua kementerian, lembaga punya tanggung jawab atau kontribusi di sini. Ya, tidak semua um, yang membentuk indeks komposit ini ada di dalam program Direktorat Jenderal Kebudayaan ini. Saya kira penting sekali untuk di, dipahami, ya, karena kadang-kadang. Wah, Direktorat Jenderal Kebudayaan ya, mengurus uh, kebudayaan dalam pengertian yang luas. Kalau dimengerti sebagai keseluruhan cara hidup, yaitu praktis seluruh urusan kementerian lembaga ini, ya, menyangkut kebudayaan. Ya, jadi ini agar kita betul-betul bisa melihat uh, nantinya, ya, ketika menjabarkan agenda besar ini di dalam program pembangunan, menjadi juga lebih jelas pembagian kerja, siapa mengerjakan apa apa signifikansinya dari indeks ini gitu ini kita lihat ya indeks ini praktis melihat unsur-unsur yang membentuk pemajuan kebudayaan tentu tidak ideal saya mesti akui kenapa tidak ideal karena data yang digunakan adalah data yang tersedia dan data yang tersedia ini adalah survei sosial ekonomi nasional susenas yang dibuat oleh bps setiap tiga tahun ya jadi basis utamanya adalah itu seperti kita lihat di kolom sebelah kanan gitu. itu basis informasi yang kita miliki tentu sekarang ada pembicaraan untuk menambah komponen membuatnya lebih tajam sehingga menjadi jauh lebih akurat ya ukuran kemajuannya tapi sejauh ini inilah yang tersedia ya dan kita bisa lihat pendidikan ada di uh, apa? kategori kedua uh, dan uh, Umumnya itu masih terkait dengan akses, ya. belum pada konten. Ketahanan sosial budaya ini yang sangat krusial dan saya kira ada banyak sekali soal kita di Indonesia terkait dengan ini. Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan di dalam susenastu uh, sangat terkait dengan ide toleransi, ya, kebinekaan, ya, kemampuan kita untuk uh, hidup bersama sebagai sebuah komunitas dan seterusnya. Dan ini sangat-sangat uh, penting dan kembali tadi, <tuh> kalau misalnya dikembalikan kepada program Direktorat Jenderal Kebudayaan, ada yang memang spesifik terkait dengan pekerjaan di Direktorat Jenderal Kebudayaan, tapi ada yang sebetulnya um, sangat penting uh, ditempatkan di ranah pendidikan, ya. terutama terkait dengan. Um, kemampuan ya untuk uh, hidup bersama toleran terhadap perbedaan dan seterusnya yang ada di dalam uh, tajuk ketahanan sosial uh, budaya. Dan ada beberapa yang lain kalau warisan budaya itu praktis memang ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan karena terkait dengan penetapan ya semua yang uh, sifatnya formal <tuh> di um, dan itu memang sudah dikerjakan sedang dikerjakan oleh uh, kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Um, Komponen lain yang saya kira penting adalah literasi. Ya, ini juga uh, satu tantangan. Kita tahu bahwa Indonesia um, menduduki peringkat ya, uh, agak bawah terkait dengan minat baca, uh, terkait dengan akses kepada bacaan, sehingga ini juga menjadi alat ukur kita untuk menilai seberapa jauh pemerintah pusat maupun di daerah uh, sudah memenuhi. Ya. Um, program gitu atau memiliki program yang mengarah ke capaian-capaian ini. Dan kalau kita perhatikan tadi, indeksnya kurang lebih begini. Ya, nasional itu ada di angka um, 53,61 ya. dan mayoritas provinsi kita itu masih ada di bawah rata-rata nasional. Ya. Dan Um, Jogja, Bali, uh, Jawa Tengah merupakan yang uh, tertinggi, uh, sementara daerah-daerah uh, Sulawesi Tengah, Kalimantan uh, Barat, dan Sulawesi Tenggara uh, termasuk yang uh, rendah gitu. Dan ini uh, sering kita juga gunakan untuk uh, sering ini dikaitkan juga dengan program dan anggaran ya, pembangunan di bidang uh, kebudayaan. Uh, sekarang ini kita belum punya data untuk tingkat kabupaten karena susenas juga dilakukan tingkat provinsi kita belum punya uh, apa namanya pijakan yang lebih solid ya untuk membuat analisis per kabupaten padahal ini juga sangat sangat diperlukan ya ada beberapa kasus belakangan ini seperti di kabupaten kuningan um, problem intoleransi baru-baru ini kita juga, juga di kota surakarta ya ada problem seperti itu nah ini ke depan seharusnya bisa menjadi Um, alat ukur ya untuk menilai apakah sebuah kota, sebuah kabupaten atau sebuah provinsi sudah memenuhi ya capaian-capaian um, di bidang uh, kebudayaan. Nah ini kurang lebih kerangka kebijakannya. Saya akan nggak akan masuk terlalu detail ke program-program. Nah sekarang mungkin fokus ke uh, urusan pendidikan dan saya kira Diskusi mengenai uh, pendidikan ya, selama ini, teruka, terutama terkait dengan pendidikan karakter, uh, kalau mau diringkas kurang lebih begini. Maksudnya kita tahu tujuannya kurang lebih kita juga sudah punya pemahaman yang sama. Persoalannya adalah pada cara apa yang paling efektif, <tuh> apa jalan yang paling efektif untuk mencapai tujuan-tujuan uh, revolusi mental, pembangunan karakter dan seterusnya gitu, dan itu saya kira diskusi uh, yang uh, terus-menerus terjadi dan kalau misalnya sekarang diperhatikan <tuh> di tingkat kebijakannya, ada banyak ruang untuk melakukan perbaikan. Ya, baik di tingkat kurikulum maupun juga di dalam prakteknya, termasuk pendidikan guru, uh, Ibu Heni Supolo saya kira mengabdikan waktunya uh, untuk melakukan pelatihan bagi para guru, itu sangat-sangat penting. Nah, <tuh> Uh, jadi kalau buat saya uh, pendidikan untuk pembangunan manusia memang harusnya ditempatkan juga pada aspek ini ya. Selama ini mungkin diskusinya lebih dominan pada segi-segi kognitif, kompetensi, skill untuk dunia kerja. Tapi pada saat bersamaan ada kebutuhan yang sangat besar gitu untuk memenuhi uh, berbagai macam capaian yang ada di sini. Ya, dan ini jika diterjemahkan ke dalam agenda pendidikan. Um, tentunya ya memerlukan juga berbagai uh, perbaikan ya uh, termasuk revisi uh, terkait dengan kurikulum uh, dan sebagainya tetapi <tuh> untuk menunggu kebijakan dalam kerangka yang besar itu uh, berubah uh, mungkin uh, memerlukan waktu yang tidak sedikit ya uh, karena terkait dengan undang-undang regulasi turunannya dan seterusnya maka saya ingin uh, kontribusi pada malam hari ini hal-hal yang sifatnya sangat praktis, ya. Dan saya kira selama ini um, pendidikan berusaha memasukkan soal pembangunan karakter, tetapi uh, pendekatannya kerap kali di lapangan itu terlalu formalistik. Ya, uh, kita diminta untuk mengkaji atau mengulang lagi nilai-nilai yang diperas dari Pancasila atau dikembangkan dari sana, um, sifatnya formal anak-anak diminta mengingat, menghafal, tetapi kurang diberi akses sebetulnya untuk mengalami, dan itu saya kira kata kuncinya ya, mengalami nilai-nilai yang baik ini. Ya. Kalau sekedar menyerap, memahami, apalagi mengingat dan menghafal, saya kira itu satu hal, gitu. tapi hal yang lain lagi adalah mengalami nilai-nilai itu sehingga langsung dirasakan relevansinya dalam kehidupan yang sehari-hari. Ini yang kita kurang, gitu ya. Dan saya kira uh, beberapa inisiatif di luar lingkungan pemerintah itu ya di masyarakat sipil itu sangat banyak. Hanya saja tantangannya adalah bagaimana meningkatkan skalanya sehingga punya dampak yang lebih luas. Ya, itu tantangan uh, hari ini dan mungkin dalam kesempatan kita berdiskusi kali ini uh, soal ini juga bisa dipikirkan bagaimana. Upscaling atau meningkatkan skala dari berbagai macam inisiatif di tingkat akar rumput yang bagus, ya, sehingga dia betul-betul match dengan hal-hal yang sifatnya tingkat kebijakan. Gitu ya, um, ini bukan pilihan uh, either or, gitu ya. Apakah kita fokus ke kebijakan atau fokus ke grassroots? Sekarang waktunya adalah untuk me mempertemukannya, gitu ya, sehingga kebijakannya jauh lebih terarah dan punya kaki dan usaha-usaha baik di tingkat akar rumput juga mendapat uh, tubuh dukungannya di dalam bentuk kebijakan uh, juga anggaran institusionalisasi dan seterusnya dan seterusnya sehingga ini betul-betul bisa match itu tantangan kedua yang saya kira jadi pertama soal konten kedua soal bagaimana menjalankan uh, agenda ini uh, baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat uh, praktek di akar rumput Hal terakhir, yang ini saya sampaikan ini terkait dengan uh, anggarannya uh, dan ini mungkin teman-teman dari Kemenko PMK uh, uh, baik ya jika bisa menyampaikan ini uh, ke tingkat yang lebih uh, tinggi dengan Pak Menteri dan Pak Menko maksud saya juga itu bahwa anggaran di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan jelas disebut bukan sebagai cost ya jadi kadang-kadang kita kalau berbicara tentang pembangunan karakter revolusi mental semua upaya-upaya baik untuk memperbaiki cara pandang cara perilaku di, di dalam masyarakat itu dianggapnya cost biaya ya. yang harus dimulai dihitung karena sekarang orang berpikir secara ekonomi yang harus dimulai dihitung adalah benefit yang diperoleh dari adanya masyarakat yang yang, yang toleran terbuka um, dan membawa nilai-nilai Pancasila gitu ya dan itu saya kira uh, masih belum banyak dilakukan ya. sangat berharap pusat studi seperti Psi kamar Bandda ini bisa mengambil inisiatif semacam ini gitu ya untuk melakukan studi apa sih sebetulnya benefit dari adanya satu masyarakat yang terbuka demokratik um, penuh dengan nilai-nilai keadaban dan seterusnya gitu ya Maknanya bagi banyak bidang kehidupan termasuk ekonomi. Ya, ini yang saya kira agak di undervalue selama ini gitu ya, agak kurang dinilai ya. atau bahkan dinilai kurang gitu ya, sehingga selalu dianggap sebagai beban pengeluaran dan sebagai beban pengeluaran biasa waktu-waktu bisa dikorbankan. Ya, untuk keperluan yang lebih penting atau prioritas. Jadi ini saya kira juga sekaligus diskusi kita mengenai bagaimana caranya agar agenda pemajuan kebudayaan, pembangunan manusia secara umum ini betul-betul uh, bisa menjadi prioritas karena dipengerti betul kegunaannya bukan di tingkat retorika ya jadi bukan sekedar bahwa kita perlu atau karena undang-undang mengatakan begitu tapi karena jelas benefitnya bagi pembangunan sosial ekonomi itu uh, terlihat gitu jadi tiga hal itu intinya yang ingin saya sampaikan gitu ya bahwa kita perlu ada penajaman di dalam pendidikan karakter pembangunan manusia dan seterusnya dari segi konten Ya ada banyak sekali konten yang bagus, tapi memang perlu dipertajam, ya sehingga dia betul-betul bisa dialami oleh anak didik. Dan um, kedua, ya bagaimana ini kemudian bisa dipertemukan, ya baik di tingkat kebijakan maupun tingkat praktek akar rumput, sehingga skalanya bisa meluas gitu. Kalau enggak, kita akan akan terus-menerus Uh, hidup di dalam gerakan-gerakan yang, yang uh, tersebar di mana-mana ya, tetapi untuk berdampak secara nasional masih uh, perlu peningkatan kapasitas, kekuatan dan seterusnya. Dan terakhir tadi soal soal penganggaran, gitu ya uh, biaya untuk memastikan bahwa uh, transformasi seperti ini bisa berjalan dengan baik dan langgeng. Ya, dan saya kira uh, hal penting yang harus dilakukan di sini dan ini khusus studi akan bisa sangat membantu dengan memperlihatkan benefit itu tadi gitu ya uh, benefit dari pembangunan manusia, pendidikan karakter bagi pembangunan sosial, ekonomi secara umum gitu. Saya kira agak bahaya ketika narasi pembangunan kita ini direduksi seolah-olah semuanya hanya urusan pertumbuhan gitu ya, hanya urusan tentang uh, berapa tenaga kerja yang terserap gitu. Uh, sangat penting bagi kita saya kira dan momen Covid ini juga uh, menjadi pengingat yang luar biasa gitu ya bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata bukan segalanya ya keselamatan manusia uh, ternyata uh, sangat penting ya untuk diutamakan gitu dan dalam konteks Covid ini uh, mungkin kalau disuruh memilih ya kita memilih keselamatan ya terlebih dahulu gitu dan ini um, saya kira memang sebuah momen yang sangat penting ya di dalam perjalanan kita ya perjalanan umat manusia sesungguhnya um, untuk berefleksi gitu dan hal-hal baik yang sebetulnya tersedia di dalam konstitusi tersedia di dalam perangkat undang-undang dalam perangkat kebijakan sekarang ini waktunya untuk ditonjolkan ya jadi bukan kita kekurangan undang-undang atau regulasi yang baik uh, mengenai kebudayaan dan pembangunan manusia problem kita adalah tidak memprioritaskannya dan alasannya mungkin karena selama ini tidak melihat ya benefit yang ada dari upaya untuk mendidik uh, bangsa ini dari segi karakter dan uh, human development atau pembangunan manusia. Saya kira itu Mbak Neneng yang bisa disampaikan. Uh, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Ya, terima kasih Pak Hilmal Farid yang sudah memberikan paparan yang cukup rinci mengenai kebijakan pemerintah terkait pendidikan sebagai agenda pembangunan kebudayaan Bapak ibu sekalian, berkaitan karena Pak Hilmar e, ada agenda yang lain, jadi kita masuk ke dalam sesi tanya jawab terlebih dahulu. Saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan, Pak Hilmar. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama: bagaimana peran pendidikan dalam mengakomodir nilai-nilai kebudayaan? Bentuknya seperti apa, dan kemudian bagaimana model kurikulum kebudayaan yang dicanangkan oleh kementerian? pendidikan dan kebudayaan saat ini? Itu pertanyaan yang uh, dari Pak Bebi, Ahmad Bebi Saiful. Kemudian ada pertanyaan dari Rahmat Kemat. Rahmat Kemat uh, menanyakan, poin budaya literasi uh, itu sebetulnya detailnya seperti apa? Kebijakan perihal penguatan literasi digital untuk kaum milenial di era post-truth itu bagaimana? Karena di era ini kan begitu banyak hoax bagaimana kita bisa menguatkan literasi sebagai filter dari hoax- hoax yang beredar di uh, di sekitar kita di media sosial kita atau di uh, apa di alat komunikasi kita dan kemudian uh, pertanyaan yang terakhir dari pak ahmad saiful mengatakan uh, strategi pengembangan pendidikan karakter agar tidak formalistik itu bentuknya seperti apa karena uh, saat ini Uh, pendidikan karakter hanya terlihat sebatas teori, sementara praktiknya di sekolah terlihat minim. Itu kira-kira tiga pertanyaan dari uh, peserta uh, webinar kali ini kepada Bapak Hilmar Farid, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Uh, kalau boleh, saya jawab sekaligus gitu ya. Ya, uh, boleh, boleh, silakan. Kiranya. Jadi, uh, saya kira kata kunci yang sangat penting gitu ya, untuk uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah soal relevansi. Banyak hal yang kita produksi tidak dirasakan relevan oleh anak didik. Jadi relevansi ini adalah isu yang sangat-sangat penting. Nilai yang baik ketika disampaikan dengan cara yang tidak relevan tidak akan membawa kebaikan. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau tanya tentang budaya milenial, Milenial, budaya literasi milenial dan yeah. post-truth, dan segala macam kata kuncinya adalah relevansi. Strategi pengembangan karakternya agar tidak formalistik, ya itu juga yang menjadi menjadi isu. Dan saya kira uh, usulan ya pemikiran ini untuk didiskusikan bersama-sama. Uh, saya melihat COVID atau konteks uh, pandemi ini sangat penting. Gitu. Saya membayangkan secara konkret saja, kalau saja sekolah-sekolah ya bergerak untuk membuat satu proyek bersama. Kombinasi antara sains, art, sejarah, apapun lah ilmu yang dimiliki, yang diajarkan di sekolah itu dipakai untuk memahami situasi kita ini. Dan kemudian sama-sama kita membayangkan masa depan. Bersama anak-anak. Ya, saya kira kita juga kadang-kadang underestimate gitu ya bahwa anak-anak semuanya harus terima gitu ya padahal sebetulnya mereka adalah produsen pengetahuan yang yang luar biasa ya dengan cara-cara baru yang bahkan sekarang ini kita nggak tahu ya uh, kalau lihat keaktifan mereka di dalam sosial media dan seterusnya itu luar biasa sebetulnya. Nah saya cuma bayangkan ini secara konkret saja ya mungkin ada yang nanti sama-sama menindaklanjuti saya akan dengan senang hati dari Dirjen Kebudayaan bekerja sama. Ya. Tapi saya bayangkan proyek itu memahami pandemi jadi, teman-teman yang belajar ilmu alam, biologi, dan seterusnya bisa kontribusi untuk menjelaskan dari mana datangnya virus ya, dan bagaimana lingkungan kita. Ya. Itu paling penting. Jadi, proyek ini bukan hanya satu proyek bicara tentang sesuatu yang global, tetapi di dalam tempat yang lokal. Ya, apakah kehidupan kita, lingkungan kita ini sudah cukup sehat, sudah cukup baik untuk menangkal kemungkinan berulangnya ya, virus macam ini di masa mendatang? Kalau tidak. Apa yang kurang? Bagaimana cara memperbaikinya dan seterusnya? Dan ini, kalau ditampilkan dengan berbagai macam cara, ada dialog lintas generasi, dampaknya saya kira akan sangat besar, ya. karena sebetulnya, kalau sudah bicara soal ini, semua akan menganggap soal virus ini kecuali beberapa orang mungkin, tetapi pada umumnya orang sangat peduli, dan semuanya merasa ini sebagai sesuatu yang relevan. Jadi, kalau boleh usulan saya pemikiran saya mulainya dari sana, ya. jadi tidak mengada-ada atau katakanlah membayangkan sesuatu yang terlalu abstrak di jauh di sana bicara tentang nilai-nilai yang abstrak juga, tetapi dibumikan gitu dan dan konteks yang menurut saya paling relevan hari ini adalah konteks pandemi kita pandemi. Ya. pengalaman kemanusiaan ya melalui pandemi ini yang luar biasa gitu yang luar biasa saya kira kita semua Merasakanlah dampaknya, ya, belum pernah. Ya, namanya dunia ini uh, berhenti beraktivitas seperti sekarang. Gitu. Ini nggak ada presidennya di dalam sejarah, gitu saya kira. Gitu, jadi kalau sampai kemudian satu generasi yang mengalami ini, belum ngerti juga yang namanya perubahan iklim dan seterusnya. Ini salah kita, gitu ya. Kurang lebihnya, saya mau bilang, gitu. Ini kekeliruannya adalah kepada generasi yang, yang memiliki akses kewenangan. Sumber daya otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan ini seakan jadi salah. Kita jadi, saya secara konkret saja ya, mengusulkan uh, uh, inisiatif semacam itu, Mbak Ya, terima kasih kepada Pak Hilmar Farid yang sudah bergabung bersama kami semua, bersama kita dalam acara webinar kali ini. Uh, selanjutnya, mungkin kita akan masuk pada pemateri. Selanjutnya, mungkin Pak Hilmar. Uh, pemateri selanjutnya ada Ibu Henny Supolo. Ibu ya, Henny Supolo. Saya masih mau dengarkan Bu Henny tapi setelah itu izin duluan Bu Henny. <laughs> <laughs> Alumni Sastra ya. <laughs> <laughs> sesama ini ya, sesama jas kuning. Baik. Okay. Baik. Uh, baik saya akan membacakan uh, kurikulum vitae dari Ibu Henny Supolo Supolo Sitepu. Uh, Ibu Henny menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia sebagai sarjana sastra dalam sastra Inggris, kemudian menyelesaikan uh, di Western Australia University, kemudian di Michigan State University serta di College of Allied Educator Jakarta. Ibu Henny memiliki pengalaman sebagai ketua Badan Pengurus Yayasan Cahaya Guru dari 2006 sampai sekarang, kemudian menjadi anggota komite etik Lembaga Ekman Jakarta, kemudian berbagai peran dan tanggung jawab di Perguruan Islam Al-Izhar Pondok Labu sebagai anggota tim persiapan pendirian dan sampai pencetus kegiatan keamanan kesehatan reproduksi di TK dari tahun 1985 sampai dengan sekarang. Jadi sudah apa sedemikian lama ya berada di uh, berada atau berperan di guru di perguruan Islam Al izhar Pondok Labu. Kemudian pernah menjadi dewan juri Yaptim Hin Award. Kemudian menjadi anggota dewan pembina Yayasan LBH dan sejumlah uh, sejumlah kegiatan yang lain yang berke yang berkegiatan atau yang berkaitan dengan pendidikan. Uh, kemudian Bu Heni ini pada acara ini pada webinar pendidikan pendidikan sebagai agenda ke kebudayaan pembangunan kebudayaan. Bu Heni akan bercerita pengalamannya mengenai apa pengalamannya di bidang pendidikan karena selama ini pendidikan ini kan menjadi tempat ya katakanlah dalam beberapa kasus menjadi tempat bullying begitu ya, adu gengsi dan sebagainya padahal pendidikan menjadi sebuah wahana menjadi tempat yang paling efektif untuk mengembangkan karakter begitu baik mungkin tanpa pan, uh, berpanjang kalam saya serahkan waktu selama 20 menit kepada Ibu Heni Sukolo untuk memaparkan pandangan-pandangannya terkait pendidikan dan uh, pengembangan karakter di sekolahan terima kasih kepada Bu Heni, dipersilahkan baik, terima kasih Mbak Neneng uh, selamat malam teman-teman semua <tuh> saya ingin memulai dengan merespon Pak Hilmar Uh, betul, kita enggak kurang-kurang dalam soal peraturan, tapi ada satu pasal khusus dari Undang-Undang Sisdiknas yang saya rasa sangat penting untuk selalu kita pegang. Pasal 4 ayat 1 itu yang berisi prinsip uh, penyelenggaraan pendidikan, menurut saya sangat-sangat jelas dan sulit untuk diartikan berbeda. Isinya begini, Is, uh, Pendidikan uh, diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian nilai keagamaan. Bayangkan nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Sebetulnya, kalau ini semua dilihat dengan baik dan aturan-aturan di bawahnya termasuk di dalamnya cara membuat akreditasi, cara menilai sekolah, maka saya kira sebagian besar dari apa yang tadi disebutkan oleh Mbak Neneng, mestinya nggak terjadi. Saya memang diminta oleh panitia untuk pertanyaan dari panitia dua, bagaimana peran sekolah, kok ternyata di sekolah itu menjadi tempat kekerasan dalam segala sisi? Yang kedua, bagaimana memastikan bahwa nilai Pancasila, pendidikan karakter itu berjalan dengan baik. Nah, kalau tadi ayat 4, maaf, pasal 4 ayat 1 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan sungguh-sungguh dilakukan oleh setiap penyelenggara pendidikan, maka sebetulnya itu tidak tidak boleh terjadi. Karena itu yang harusnya menjadi spirit dari seluruh langkah lembaga-lembaga pendidikan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, secara khusus memang kita harus mengakui bahwa apa yang disebut oleh Mbak Neneng tadi terjadi. Bully terjadi, kekerasan terjadi, semua hal itu dan tidak usah jauh-jauh tidak usah kita tahu bahwa berbagai survei dan penelitian yang diselenggarakan oleh setara misalnya dan juga, oleh berbagai lembaga lain, memperlihatkan bahwa memang ada juga ditemukan sikap-sikap eksklusif dalam lembaga-lembaga pendidikan, khususnya disebutkan guru dan sekolah. Nah, tapi kembali lagi. Kalau kita bicara mengenai nilai, kita bicara mengenai pendidikan karakter, kita bicara mengenai kebinekaan, kita bicara mengenai kemajemukan, dan semua kata-kata kunci yang ada di dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan, maka kita tahu bahwa, seperti Pak Hilmar juga tadi katakan, itu sangat tergantung dari perjumpaan sangat tergantung dari pengalaman seseorang dan bagaimana meresapkannya sehingga memang itu bukan sekedar pengetahuan. Kalau kita tanyakan pada semua guru apakah semua uh, pro kebinekaan, saya yakin semua akan mengatakan iya. Kita tanya pada semua teman-teman kita, semua akan mengatakan iya. Tapi begitu itu dilihat dalam keseharian, maka Jawabannya mungkin akan berbeda pada saat melakukan kegiatan sehari-hari. Semua itu akan lebih jelas. Saya lebih tertarik, misalnya, untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang sebetulnya sangat istimewa. Saya melihatnya bagian yang terang ini, jadi bukan bagian gelap yang tadi disebutkan oleh Mbak Neneng. Kita mudah sebetulnya. Untuk mendapatkan bagian yang terang itu, dan e, cahaya guru dengan keterbatasannya bisa melihat bagian yang terang ini mulai dari Papua sampai ke Banda Aceh. Sungguh-sungguh, kita bisa melihat sisi-sisi terang yang terjadi, yang sebetulnya sangat mengimbangi dan sangat memperlihatkan bagaimana nilai-nilai itu merasuk dalam keseharian guru dan sekolah. Tapi, menariknya, Hampir semua teman-teman yang melakukan hal tersebut tidak kenal sebetulnya uh, uh, prinsip itu, tidak kenal bagian penting dari undang-undang sistiknas ini. Jadi mereka sungguh-sungguh melakukannya karena mereka sadar bahwa itulah yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan atau oleh seluruh pendidik. Nah di Ambon misalnya senat mahasiswa dari Institut Agama Islam. Negeri itu bekerja sama dengan senat mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri, jadi IAIN dengan IAKN. Mereka melakukan pela, mereka melakukan pernyataan bersaudara dan melakukan kerja kerjasama, bahkan penelitian penelitian bersama-sama. Inilah ruang perjumpaan yang disebut oleh Pak Hilmar Farid tadi. Dalam sisi dalam tingkat pendidikan dasar. SMP 6 eh maaf SMP 9 Ambon dengan SMP 4 Ambon di mana setiap SMP itu memiliki mayoritas agama yang berbeda. Jadi kalau saya tidak salah SMP 4 itu mayoritas mus muslim sementara SMP 9 mayoritas Kristen. Menyatakan pela mereka melakukan satu hubungan persaudaraan di mana mereka juga melakukan kegiatan bersama kita tahu bahwa Ambon, bahwa Maluku tahun 99 sampai 2004 mengalami konflik yang luar biasa yang meluluh lantakan, tetapi mereka bangkit kembali dan mereka menyatakan bahwa tidak mau lagi di setir atau di dimanipulasi sehingga itu terjadi kembali dan mereka mengambil Pela yang merupakan kearifan lokal, yang merupakan kekayaan yang mereka sebetulnya miliki sebagai satu upaya untuk tidak mengalami hal tersebut kembali. Di Jakarta, OSIS SMA Kanisius bekerja sama dengan OSIS SMA Al-Izar Pondok Labu, mereka membentuk komunitas yang disebut pluralisme atau pluralisme. Kesadaran keragaman Jelas sekali menjadi bagian penting dari latar belakang pembentukan komunitas itu. Dan tahukah Anda, komunitas itu dibentuk. Ini kayaknya ada yang bocor. Ada di yang ada yang ada yang ada yang ada. Oke. Nah, di Jakarta, osis SMA Kanisius dengan osis dari SMA Alisat Pondok Labu bekerja sama pada saat terjadi satu konflik yang dibuat ketika Pilkada DKI Jakarta. Dan mereka mengatakan bahwa kita tidak peduli siapa memilih siapa, tapi kami tidak mau ikut dalam pertikaian yang membawa agama sebagai kendaraan dari pemenangan. Dan tahukah bahwa apa yang mereka lakukan, dua sekolah itu, dua osis sekolah itu, sekarang sudah meliputi 74 OSIS sekolah lain. Nah, hal-hal semacam ini ini merupakan kekayaan yang sebetulnya sangat penting untuk kita angkat. Karena apa yang dilakukan oleh senat mahasiswa dan oleh OSIS ini sebetulnya menjadi contoh untuk kita semua yang jauh lebih tua dari mereka. Dan pada saat ini terjadi kita tahu bahwa dunia ini tidak gelap dan bahwa apa yang ditakutkan oleh Mbak Neneng tidak sepenuhnya benar. Bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terjadi di lingkungan kita yang sesungguhnya menantikan untuk diangkat sehingga bisa menjadi inspirasi dan juga penguatan untuk mereka. Nah, saya sepakat dengan Pak Hilmar juga bahwa pandemi sekarang ini merupakan satu titik balik yang sangat penting. Kalau kita kembali pada edaran Kemdikbud nomor empat. Saya senang karena ada beberapa kata kunci yang sebetulnya prinsip dari pembelajaran tuh yang mestinya begitu. Misalnya, satu, pembelajaran itu perlu ditekankan kemanfaatannya. Jadi kebermaknaannya. Bukankah setiap proses belajar kita harusnya dilekatkan dengan kebermaknaan itu? Tadi Pak Hilmar menyebutkan sebagai konteks. Ada hubungannya dengan siswa. Siswa tahu kenapa itu penting dipelajari. Siswa menjadi bagian dari itu. Nah, saya merasa bahwa hal itu sangat penting. Dan eh, ada juga kata kunci lain yaitu kecakapan hidup. Dalam edaran itu bermakna kecakapan hidup lalu eh, melepaskan diri dari dari kewajiban ketuntasan materi ajar. Lalu, juga nilai bukan dalam angka, tetapi dalam deskripsi yang jauh bisa memperlihatkan proses belajar seseorang dari awal hingga akhirnya. Nah, surat edaran ini saya anggap sebetulnya pengingat untuk kita semua: titik balik untuk seluruh lembaga pendidikan dan seluruh pendidik untuk mengingat kembali apa yang sebetulnya penting, karena kita kembali pada dasar pada saat ini, apa sih yang penting? Apa sih yang sungguh-sungguh bermakna? Apa yang sungguh-sungguh bisa menjadi kecakapan hidup anak-anak kita, dan apa yang sebetulnya dibutuhkan untuk masa depan mereka? Dari tiap wilayah, kita mendengar upaya luar biasa, dari Maluku juga, ya. Karena hari Minggu, kita baru ketemu kembali dengan guru-guru di sana. Beberapa guru memberikan satu tugas yang sangat sederhana: menyiram tanaman. Lalu kemudian melihat apa yang ada di lingkungannya, lalu kemudian ini semua dikembangkan sampai pada akhirnya orang tua ikut dalam program ini. Dan tahukah bahwa ini menjadi bagian penting dari ketahanan makanan, karena mereka lalu menanam sayur, mereka menanam hal-hal yang sebetulnya bisa menjadi kebutuhan sehari-hari, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan komunitas dari... Lingkaran pemberdayaan perempuan dan anak Maluku itu bekerja sama dengan orang tua, dengan guru, untuk melakukan ini. Tiga pusat pendidikan yang disebut oleh Ki Hajar Dewantoro ada di sana. Alam keluarga bukan hanya orang tua, tetapi semua yang dianggap keluarga. Alam perguruan bukan hanya guru dan kepala sekolah, tapi semua yang dianggap sebagai guru dan alam pergerakan. Meskipun Ki Hajar mengatakan alam pergerakan pemuda, dan saya menambahkannya dengan pemudi, tapi alam pergerakan kerjasama dengan masyarakat, alam keluarga, dan alam perguruan ini, ini semua menjadi bagian dasar, dan pandemi ini membuat kita melakukannya seorang guru dari Timur Tengah Utara datang ke rumah-rumah dengan disiplin, memiliki jadwal, karena mereka tidak punya jaringan, bahkan listrik pun sangat sulit di sana. Jadi gurunya datang dengan jadwal tertentu, semua diberikan kesepakatan kapan dia datang, dia mengajar di ladang sekaligus belajar jadi, dia belajar dari orang tua apa yang dikerjakan oleh orang tua bersama anaknya di ladang, dan itulah yang menjadi materi dari pelajarannya. Guru ini dari SD negeri di sana itu bisa mengatakan bahwa pada saat ini saya merasa bahagia karena saya merasa semua belajar, orang tua belajar, guru belajar, dan anak juga belajar, dan saya rasa. Inilah salah satu hal yang perlu kita syukuri, yang sebetulnya setelah pandemi ini usai, mudah-mudahan akan tetap demikian. Nah, juga dari Jember, dari Jember, seorang guru dengan sangat sederhana mengatakan, "Saya minta minggu pertama, kalian tulis sajalah perbuatan baik apa yang kalian lakukan untuk diri kalian, kemudian minggu kedua perbuatan baik apa yang kalian lakukan untuk keluarga." Minggu ketiga, perbuatan baik kalian untuk di luar keluarga melalui apapun, dan yang akhirnya, yang keempat, adalah untuk di luar sama sekali. Jadi, menggunakan berbagai cara untuk memikirkan apa yang masih bisa dilakukan dengan keamanan, tapi bisa menjadi satu dan bisa berperan pada saat pandemi ini. Nah dari Cipanas. Dari Cipanas seorang guru SMK memakai saat ini untuk mendekatkan siswa dengan akar budayanya. Siswa diminta untuk menanyakan pada orang tua, kira-kira kuliner apa yang masih bisa kita pakai, kita buat dan kita pakai untuk pemasukan pada saat ini. Sehingga masing-masing lalu mencoba untuk mencari apa yang masih bisa mereka lakukan, mereka jajakan dan setiap anak mencoba untuk melihat asal muasal makanan tersebut sehingga pengenalan budaya dan akar budaya masuk dari kuliner ini ini menjadi pengayaan bagi siswa di masa pandemi plus sisi ekonominya cerita-cerita semacam ini ini menunjukkan bahwa kesadaran pendidikan karakter kebinekaan Kemajemukan menetapkan mana yang menjadi prioritas sangat beragam, dari satu sekolah ke sekolah lain, dari satu rumah ke rumah lain, dan sangat menyenangkan bila akhirnya semua ditarik kembali pada kebermaknaannya. Apa sih yang bermakna buat hidupmu? Apa sih yang bermakna buat keluargamu, dan apa yang bermakna buat keluarga kita semua? cahaya-cahaya itu yang tadi saya sebutkan hanya sebagian saja dari begitu banyak yang sudah kami kumpulkan itu sebetulnya merupakan harapan dan sebetulnya cahaya-cahaya itu kalau dinilai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan tadi mereka harusnya sudah mendapat A+. Sayangnya karena berbagai keadaan terutama karena sarana banyak sekali di antara mereka yang mendapatkan akreditasi hanya B. B pun sudah sangat senang dengan kembali lagi pada hal yang mendasar, kebermaknaan, kecakapan hidup, dilihat dalam keseluruhan prioritas pendidikan, dilihat dari pemelajaran yang terjadi pada seseorang, dilihat dari proses yang ada, sehingga penilaiannya pun menjadi deskripsi. Maka, saya rasa kalau itu kita lakukan terus-menerus maka kita akan berada di jalan yang menyenangkan. Dan bukankah pendidikan itu harus menyenangkan? Jadi saya ingin menutup ini dengan, dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantoro. Ya, Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah buah dari keadaban manusia. Karena adab sifatnya luhur budi, maka buah-buah yang terjadi itu itulah yang disebut budaya dan saya yakin dengan cahaya-cahaya tadi maka guru sudah melakukan itu dan kita tidak perlu terlalu terlalu khawatir yang kita butuhkan adalah satu penguatan dari dinas pendidikan yang ada penguatan dari lingkungan yang ada penguatan dari kementerian yang membuat semuanya ini bisa disatukan untuk menjadi cahaya yang lebih besar sehingga yang diteranginya pun bisa lebih luas lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Henny Supolo, pemaparan yang sangat menarik, sangat menggugah. Saya kira guru-guru ini bagai lentera yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, kalau kita mendengar dari pemaparan Ibu Heni bagaimana melihat uh, sekolah itu bermakna untuk hidupnya artinya mengasah life skill seseorang sehingga tidak hanya teori-teori atau paparan-paparan materi yang dipelajari oleh siswa tapi kebermaknaan hidup dan kebermaknaan atas dirinya terhadap lingkungannya saya kira itu poin yang sangat menarik dari paparan Ibu Heni. Selanjutnya uh, pemateri ketiga Bapak Arif Susanto Bapak Arif Susanto ini merupakan sarjana dari Universitas Brawijaya, menyelesaikan program sarjana di Universitas Brawijaya di Malang, kemudian mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada, dan sekarang terlibat sebagai peneliti di PSIK Pusat Studi Islam dan kenegaraan Indonesia, pernah bekerja sebagai editor di Erlangga. Kemudian, pernah menerbitkan buku di penerbit margin kiri, dan sekarang mengajar di The London School of Public Relations, Jakarta. Pak pa Arief ini punya perhatian yang mendalam pada studi mengenai demokrasi dan aktif menulis opini di berbagai media bahasa sebagai analis politik. Pada kali ini, Pak Arief akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai tugas kewarganegaraan. Pendidikan ini kan merupakan kewajiban bagi warga negara yang kemudian membuat mereka mampu atau warga mampu untuk bernalar, untuk berpikir kritis sehingga kemampuan ini uh, menyebabkan warga negara untuk membangun kebebasan. Silakan kepada Pak Arif untuk um, apa? Untuk memaparkan materi mengenai pendidikan sebagai tugas kewarganegaraan. 20 menit untuk Pak Arif dipersilahkan. Iya, uh, yeah. sebentar. Um, slide saya terbaca ya di situ ya. Uh, belum terlihat nih Pak Arif. Oh, belum ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, uh, sudah sudah sudah. Terlihat. Saya mulai saja ya. Terima kasih. Uh, selamat ya. Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya teman-teman uh, dari Kemenko PMK. Pak Heret dan kawan-kawan. Lalu ada teman-teman dari FIS, Mr. Sergio, Ibu Mian, dan dan rekan-rekan lain. Kemudian ada para pembicara, ada Ibu Heni, ada ada Bung Fai, Pak Hilmar Farid, dan ada teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa Pendidikan itu adalah salah satu pilar terpenting bagi ada dan tumbuhnya sebuah negara. Uh, kalau kita berkaca pada pengalaman Indonesia misalnya, um, tadi Ibu Heni sudah menyebut tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro ya. Uh, Ki Hajar itu uh, melihat bahwa Pendidikan itu sebenarnya mestinya diorientasikan pada penghormatan kemanusiaan. Jadi tepatlah kalau kita mengambil tema bahwa pendidikan ini menjadi medium untuk kemajuan kebudayaan. Tentu itu kemudian membuat peserta didik dan warga negara pada umumnya menjadi beradab, gitu ya. Yang berikutnya bahwa dalam pengalaman kita kita juga punya seorang pelopor. Muhammad Hatta yang suatu kali apa ya berantem ya beradu argumen dengan sangat keras dengan dengan Soekarno ternyata PNI dibubarkan lalu eh, eh, Hatta waktu itu dengan terburu-buru eh, kemudian meminta eh, Syahrir dan yang lainnya untuk segera apa bertindak menyelamatkan cikal bakal Indonesia dan eh, Hatta itu kemudian mendirikan pendidikan nasional Indonesia perhatian Hatta terhadap pendidikan itu terutama diarahkan pada sebuah gagasan bahwa tidaklah mungkin sebuah negara mencapai kemerdekaan dan dan mengembangkan kemerdekaan itu menjadi sebuah bentuk kesejahteraan tanpa kemandirian warga negara. Jadi Hatta itu memberi konsen pada apa yang disebutnya sebagai otoaktivitas bahwa rakyat itu harus punya kemandirian dan kemandirian itu dihasilkan dari tempaan pendidikan sehingga Hatta kemudian berantem keras tadi dengan Soekarno karena Soekarno berpandangan bahwa mestinya eh, kepemimpinan seperti Soekarno yang yang disebut oleh oleh Hatta sebagai agitasi itu yang kemudian bisa menggerakkan eh, rakyat gitu ya Nah Hatta berpikir sebaliknya pemimpin bergerak karena kehendak rakyat bukan sebaliknya rakyat bertindak atas kehendaknya para pemimpin. Nah, tidak mengherankan kemudian bahwa eh, 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 proyek Hatta ini sebenarnya adalah sebuah proyek berjangka panjang dan apa dalam beberapa hal memang menemui kegagalannya. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya cikal bakal kemerdekaan Indonesia itu berjalan seiring dengan kira-kira menyingsingnya Fajar Budi di awal abad 20. Jadi kalau kita lihat sejarah mulai dari Indonesia Party sampai gerakan-gerakan pemberontakan di, di tahun 30-an misalnya, itu semua adalah hasil pendidikan. Nah, tentu saja wajar jika kemudian setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidak ada yang bisa menjadi sumber kepemimpinan di, di republik ini, lebih dibandingkan pendidikan. Jadi, pendidikan menghasilkan pemimpin-pemimpin, eh, menghasilkan pelopor-pelopor yang kemudian kita tuai pasca 1945. Tapi, apa yang terjadi setelah 45? Kemudian, adalah eh, kemunculan politik sebagai panglima. Nah, ini menjadi problem, ya. sebab politik itu dimaknai dengan secara simplistik sebagai e, kontestasi elektoral. Jadi sejak tahun 55 tidak ada yang lebih penting dibandingkan e, apa, perebutan kekuasaan. Nah ini yang kemudian membawa kemunduran di dalam tetapi juga pendidikan sebagai pembangunan kognisi dan juga tentu saja afeksi itu tadi di era Soeharto, di era Soeharto pendidikan kita mengalami kemunduran serius. Salah satu penyebabnya saya pikir adalah karena pendidikan itu dideterminasi oleh apa teknokratisme. Jadi Soeharto dulu berpikir bahwa tidak ada yang lebih utama dibandingkan pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu bisa disokong antara lain lewat pendidikan. Tapi problem pokoknya adalah bahwa eh, apa yang dimaksud sebagai pendidikan itu tidak lebih daripada pembekalan skill yang kemudian dibutuhkan oleh orang untuk siap kerja. Nah, cara pandang ini masih bertahan sampai hari ini. Nanti eh, saya akan akan bicarakan mengenai kenapa ini perlu dikritisi. Eh, saya tidak anti terhadap teknokratisme, tapi determinasi teknokratisme itu kemudian membuat tujuan-tujuan pendidikan jauh lebih privat dibandingkan sebelumnya. Martinus Baum misalnya itu menunjukkan bahwa tujuan utama pendidikan mestinya adalah pembebasan. Apa yang dia maksud dengan pembebasan? Baum mengatakan bahwa pembebasan di sini harus dimaknai bahwa peserta didik itu pada akhirnya mampu berdiri, mampu berpijak dan menempatkan pikiran pikirannya secara otonom sebagai tuan. Jadi pendidikan itu justru mengeluarkan Seseorang mengeluarkan peserta didik gitu ya dari determinasi guru-guru. Ya, jangan heran kalau murid yang baik adalah murid yang justru bisa mengkritik gurunya. Nah, ini persis yang dikatakan oleh Hatta mengenai otonomi itu tadi. Nah, di era Soeharto pendidikan mengalami privatisasi dalam banyak hal sehingga tujuan-tujuan pendidikan itu tidak lebih daripada uh, mem memenuhi pertanyaan bagaimana supaya saya sebagai individu itu bisa bertahan hidup. tidak ada lagi pertanyaan mengenai solidaritas tidak ada lagi pertanyaan mengenai kebersamaan sehingga seseorang itu sukses dalam pendidikan kalau sukses dalam pendidikan kalau dia menguasai ilmu-ilmu eksakta yang memang dibutuhkan di dalam pendidikan di dalam apa dunia yang teknokratik itu tadi Seseorang dianggap berhasil kemudian kalau dia bisa bekerja di tempat yang bagus, menghasilkan uang banyak, punya gengsi, dan ini dianggap sebagai bentuk keberhasilan pembangunan. Apa efeknya? Efeknya pendidikan dilepaskan dari keterkaitannya dengan tanggung jawab publik. Saya taruh besar-besar di, di slide ini eh, apa yang ditujukan oleh Wilkin Blika ya. Ya, bilang bahwa tugas pokok pendidikan adalah menyiapkan generasi supaya bisa punya tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi eksistensi kita sebagai warga negara itu tidak bisa dilepaskan dari eksistensi orang lain. Makanya eh, tadi Ibu Eni menunjukkan banyak sekali cahaya-cahaya ya yang yang apa mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan itu mestinya memampukan kita untuk juga punya kepedulian terhadap yang lain. Nah saya lanjutkan pandangannya Kim Lika. Ya. Kim Lika menegaskan bahwa di dalam sebuah masyarakat yang demokratis, ya, kenapa pendidikan itu penting? Karena di dalam masyarakat demokratis kita itu mesti punya, pertama, spirit kepublikan. Spirit kepublikan ini yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari 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 peluang untuk ditindas ketika Hatta itu menyampaikan katakanlah semacam pidato politik sebenarnya di depan pengadilan Den Haag ya ketika dia dituduh dan didakwa sebagai penghasut itu kenapa penjajahan itu terjadi saya pikir keterjajahan dalam arti fisik seperti yang kita alami sebelum tahun 45 itu tidak lagi terjadi tetapi penjajahan dalam bentuk-bentuk bentuk lain termasuk juga yang dilakukan oleh oleh apa e, e, penguasa gitu ya itu mungkin untuk dihindarkan seandainya kita semua punya spirit kepublikan untuk kemudian mengingatkan pemerintah mengenai apa yang keliru dan mengapresiasi pemerintah manakala mereka melakukan tindakan yang tepat yang kedua adalah rasa adil e, John Ross misalnya menunjukkan bahwa keadilan itu menjadi menjadi spirit utama bagi e, hadirnya sebuah masyarakat tidak mengherankan kalau Ross juga memberi syarat bahwa warga negara itu memang mesti punya kemampuan bernalar dan kemampuan bernalar itu disumbang secara signifikan oleh pendidikan yang dialami oleh oleh, oleh warga negara dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang ketiga itu adalah keadaban dan toleransi yang tadi juga sempat disinggung uh, apa oleh oleh ibu heni gitu ya um, ini menjadi menjadi problem serius ya bukan hanya saat ini tapi dalam dalam beberapa waktu terakhir memang mengalami mengalami peningkatan ada ancaman intoleransi yang yang cukup signifikan terutama dalam uh, lebih dari lima tahun terakhir itu toleransi di Indonesia mengalami banyak kemunduran PSIK yang disokong oleh uh, Kemenko PMK dan FIA dan uh, kita apa ber ya katakanlah berkeliling gitu ya di banyak tempat di Indonesia dan kita mendapati bukan hanya pelajaran mengenai bagaimana penerimaan terhadap orang lain itu menjadi sebuah kemewahan tapi kita juga belajar dari dari apa dari pengalaman di banyak tempat seperti tadi ditunjukkan oleh Ibu Heni juga bahwa ternyata eh, defisit toleransi itu sebenarnya bersifat top down di Indonesia Okay. Uh, problem dengan 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 politik kita adalah bahwa politik itu uh, lebih merupakan sebuah apa, kontestasi elektoral dan kontestasi elektoral itu menghasilkan menang kalah. Padahal di dalam politik itu ada yang disebut sebagai konsensus. Ketika Soekarno itu menawarkan Pancasila yang kemudian uh, diadaptasi dan dan diadopsi ya termasuk juga uh, apa di, di dimodifikasi juga yang sampai kemudian kita terima e, seperti yang tercantum di UD 45 Soekarno menyebut bahwa yang terjadi pada satu Juni itu adalah konsensus bukan kompromistis nah, kita lihat bahwa konsensus itu tidak lalu menghasilkan menang kalah jadi ketika tujuh kata dicoret dari dari piagam Jakarta itu sama sekali tidak menunjukkan kemenangan satu kelompok atas kelompok yang lain demikian pula sebaliknya pencoretan itu juga tidak menunjukkan kekalahan satu pihak di atas pihak yang lain sama sekali enggak kalau kita pahami bahwa pada dasarnya politik itu memang membutuhkan konsensus tetapi dalam kerangka kontestasi elektoral ya, politik itu adalah soal menang kalah problemnya kemudian seluruh proses politik di negara ini dipahami dalam uh, kerangka menang itu tadi sehingga keadaban dan toleransi itu menjadi menjadi defisit. Nah, yang terakhir dari pandangan Kemlika adalah bahwa pendidikan itu mestinya menghasilkan nilai-nilai solidaritas. Solidaritas ini yang juga uh, cukup sering absen ya dalam uh, uh, kehidupan kepublikan kita. Uh, saya pikir ada satu hal yang patut disyukuri dari situasi pandemi ini bahwa uh, bukan berarti pandemi itu baik gitu ya, tapi uh, uh, bahwa pandemi itu sedemikian rupa memberikan satu-satu suntikan solidaritas di antara warga, sehingga orang bersedia untuk mengorbankan apa yang dimilikinya, bukan semata-mata demi menyelamatkan kehidupan orang lain sebab pada dasarnya yang menyelamatkan kehidupan orang lain itu adalah menyelamatkan kepublikan. Eh, Republik ini dibangun di atas satu, satu landasan penting bernama solidaritas. Ya sehingga sebenarnya tidak ada hak bagi kelompok tertentu untuk kelompok lain, tidak ada hak menguasai sehingga sekarang ini ketika terjadi pemusatan atas sumber-sumber kekuasaan baik di bidang ekonomi maupun politik yang yang kita lihat kemudian adalah bukan hanya bukan hanya absennya toleransi, bukan hanya defisitnya solidaritas, tapi juga mundurnya kemampuan untuk bernalar nah apa yang bisa kita lakukan yang yang bisa kita lakukan saya pikir adalah mengembalikan uh, spirit pendidikan seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro supaya pendidikan itu ditujukan untuk memberikan penghargaan setinggi tingginya bagi nilai kemanusiaan hanya dengan begitu pendidikan itu tidak mengalami privatisasi dalam arti bahwa tujuan pendidikan tidak lebih daripada untuk menaikkan uh, katakanlah derajat ekonomi personal gitu ya. Tetapi pendidikan diorientasikan jauh lebih 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 luas untuk membangun e, nalar kebangsaan. Nah, dengan itu maka kita bisa mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya hak bagi warga negara tapi sesungguhnya kewajiban bagi warga negara. Sebab dengan pendidikan itu Kemampuan bernalar warga negara ditantang untuk kemudian mereka bisa berpartisipasi dalam diskursus publik yang dengan itu uh, demokrasi menjadi lebih tidak uh, di apa di diperbudak kembali oleh macam-macam bentuk penindasan. Saya berhenti di situ. Terima kasih. Baik, uh, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya. Menarik sekali bagaimana uh, pendidikan menjadi salah satu pilar yang penting dalam membangun keberagaman, kemudian dalam membangun kesadaran dan daya kritis dari siswa. Uh, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada saya. Yang pertama, yang pertama uh, ditujukan untuk Ibu Henny. Tadi dijelaskan bahwa ada banyak pengalaman baik di sekolah, dari Sabang sampai Merauke, dari Piala Gantung, dan... Uh, pengalaman-pengalaman yang baik uh, lainnya itu bagaimana ya cara agar pengalaman-pengalaman baik itu bisa disebarkan di perbagai di pelbagai sekolahan di Indonesia ini kira-kira bagaimana kiat efektif agar guru-guru dan pihak sekolah bisa belajar dari pengalaman-pengalaman baik itu? itu yang pertama dan yang kedua ini ditujukan untuk Pak Arief Susanto Pak Arief ini uh, ada pertanyaan bahwa uh, ada beberapa isu yang masuk di sekolahan. Jadi karena pilkada kemarin yang cukup menghangat bahkan memanas, itu bahkan beberapa sekolah sudah mulai sedikit banyak agak ter apa ya? terkontaminasi dengan isu-isu politik itu bagaimana ya cara untuk menjernihkan kembali sekolah dari isu-isu seperti itu? Mungkin bisa dijawab mulai dari Ibu Heni? silahkan kepada Ibu Heni. Ya. Di mana ini ininya? Nah, sudah Ibu Henny sudah. Sudah. Ya? ya ya. <laughs> Oke. Okay. Um, bagaimana agar pengalaman bisa dipelajari oleh sekolah-sekolah lain? Sebetulnya uh, itu makanya sangat penting bagi dinas pendidikan untuk melebarkan sayap mereka sungguh-sungguh melihat cahaya-cahaya uh, yang ada tetapi komunitas-komunitas dalam lingkungan setiap dinas pendidikan saya kira juga bisa membantu untuk memberikan informasi sebagaimana apa yang kami lakukan kalau Cahaya Guru sendiri kami memang memiliki website kami memiliki Facebook dengan nama Cahaya Guru di mana kami menuliskan pengalaman-pengalaman guru-guru tersebut. Dan kadang-kadang guru-guru itu menuliskan sendiri. Selain kami juga membuat terbitan-terbitan yang menuliskan pengalaman-pengalaman para guru. Tapi itu nggak cukup. Seperti apa yang tadi diberi, diberitahukan oleh Pak Fei, nggak cukup komunitas ini atau lembaga-lembaga seperti kami yang, yang sangat kecil ini untuk melihat seluruhnya dan kemudian mengecek sendiri. Perlu tangan-tangan yang lain dan saya kira makin banyak lembaga-lembaga melihat kita semua ada di, yang ada di sini melihat cahaya-cahaya di sekitar kita yang patut untuk diangkat makin baik. Setiap kali ada teman media datang, kami selalu menceritakan coba lihat guru di mana, tanyakan apa yang dilakukan karena guru-guru itu luar biasa. Kami punya teman guru di Tegalwaru yang melakukan kegiatan pada tahun 2007 untuk memberikan penerangan mengenai betapa ruginya kalau anak-anak itu dikawinkan masih anak-anak pada para bapak di, di sekitar kecamatan itu. Mengapa demikian? Karena lebih dari 50 persen siswa SD, siswi SD pada saat itu tidak melanjutkan ke SMP karena menikah dan kegiatan guru ini ini adalah kegiatan yang luar biasa karena dalam waktu 4 tahun di sana 100% perempuan masuk ke SMP bahkan ke SMA. Dan pada satu titik guru-guru lalu bersepakat bahwa semua siswa-siswi yang menikah sebelum lulus SMA tidak akan dihadiri oleh guru-guru. Dan itu adalah sanksi sosial sebetulnya. Mereka semua berupaya untuk me me menunda Perkawinan karena ada gagasan yang luar biasa dari guru ini. Ada guru lain yang juga mengajarkan bertani kembali untuk mencintai tanah kembali, karena siswa-siswanya, meskipun orang tua mereka petani, tidak ada yang mau menjadi petani. Dan guru ini mulai dengan ketika pandemi ini mengajak anak-anaknya untuk ikut panen. Untuk membantu orang tua mereka panen, untuk menghitung berapa kuintal hasil dari satu petak, untuk bagaimana penjualannya. Nah, pengalaman-pengalaman ini saya yakin ada di sekitar kita semua juga, dan ini memang harus terus ditulis, harus terus diceritakan, harus terus diberitakan. Tapi yang juga harus secara struktural perlu mengangkat ini supaya menjadi penguatan dari guru. Untuk guru dan sekolah tersebut dan menjadi inspirasi untuk lainnya itu adalah dinas pendidikan. Kalau saja dinas pendidikan membuka hati, membuka ruang untuk kemudian merangkul semua cahaya yang ada di bawah kedinasannya, maka saya rasa mudah sekali bagi kita untuk mengakses semua cerita-cerita baik dari seluruh penjuru negeri. Saya kira itu mungkin. Oke. Okay. Terima kasih tanggapan dari Ibu Heni Supol. Jadi tidak hanya komunitas-komunitas ini yang bergerak tapi semua stakeholder juga bergerak untuk membagikan serta mengambil uh, pelajaran apa namanya hikmah dari uh, apa cerita-cerita baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru di Nusantara kami, ini. Kami mengatakannya begini. Tangkap ketika berbuat baik. Ah, baik. baik. Jadi pada saat berbuat baik tangkap itu dan angkat itu. Karena itu jauh lebih berarti ketimbang kita membicarakan hal-hal yang yang menjadi masalah. Karena ini akan menjadi inspirasi, ini akan menjadi penguat untuk yang melakukan dan inspirasi untuk yang lain. Jadi, Jadi bisa itu. menginspirasi Menangkap betul ya? ya. Menangkap ketika berbuat baik. Jadi ketika berbuah itu harus langsung dipanen gitu kira-kira ya Bu Heni ya. Jadi <laughs> jangan dibiarkan begitu saja, tapi harus langsung dipanen. <laughs> Kebaikan harus langsung dipanen dan diberikan kepada orang yang lain agar bisa melakukan kebaikan yang serupa. Kira-kira begitu ya, Ibu Heni. ya. Oke. Okay. Kemudian uh, untuk pemateri yang kedua, bagaimana pertanyaan mengenai isu-isu agama yang masuk ke sekolahan, terutama soal apa identitas uh, politik identitas yang sedikit banyak sudah mulai masuk ke dalam sekolahan. Ya. Uh, Pak Anies dipersilahkan. Ya, terima kasih. Um, ada satu satu ironi ya. Kalau di di banyak tempat itu uh, politik dianggap apa? mengkontaminasi sekolah gitu ya. Padahal salah satu fungsi pendidikan itu adalah mengajak mengajak peserta didik untuk bisa bernalar dan penalaran itulah yang kemudian menjadi modal penting bagi keluarga negaraan. Ketika Greta Thunberg itu apa? mogok sekolah ya karena problem climate change tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah dan apa namanya parlemen. Saya pikir itu menunjukkan kebangkrutan pendidikan secara global, bukan hanya e, di negara tertentu ya, tapi juga secara global. Sebab mestinya e, peserta didik itu didorong untuk punya kepedulian terhadap problem-problem bersama dan persis itulah politik dengan p besar. Nah, masalah di di Indonesia dan di banyak tempat lain dalam beberapa masa terakhir adalah bahwa muncul apa ya politik menjadi sumber penyakit karena polarisasi sosial antara lain bersumber dari penyelenggaraan pemilu referendum dan yang sejenisnya itu terjadi di Inggris itu terjadi di di, di Amerika Serikat itu terjadi di Indonesia dan di banyak tempat lain ya, yang itu memberi kabar kepada kita bukan semata-mata kebangkrutan politik ya, tapi kebangkrutan dunia pendidikan. Sebab ketika pendidikan dijauhkan dari dari problem politik dalam maknanya sebagai masalah bersama, pada situasi itulah pendidikan hanya memenuhi kepentingan-kepentingan eh, privat seperti yang tadi saya sampaikan. Di antara keberhasilan kenapa Soeharto bisa melakukan depolitisasi, menjauhkan politik dari pikiran orang banyak Ya, termasuk membersihkan kampus dan dan sekolah dari problem-problem bersama, ya, eh, sebenarnya itu bukan hanya punya kontribusi untuk meminggirkan politik, tapi juga meminggirkan pendidikan. Karena sekarang ini kita bisa melihat bahwa pendidikan itu tidak lebih eh, daripada menghasilkan apa yang seringkali secara berseloroh dulu disebut oleh Gus Dur sebagai tukang untuk membedakannya dibandingkan intelektual ya makin sulit kan kita menemukan intelektual tapi makin mudah bagi kita untuk menemukan tukang eh, ketika lulus dari kuliah misalnya hal yang paling sering ditanyakan oleh orang adalah berapa IPK-nya punya kemampuan bahasa Inggris atau tidak bisa mengoperasikan komputer atau tidak nah, itu semua adalah skill yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup sebagai individu sebagai individu tetapi bayangkan eh, eh, apa kisah-kisah yang tadi diceritakan oleh Ibu Heni mengenai kebaikan yang menular itu gitu ya um, kalau misalnya peserta didik mampu memberikan kebaikan kepada anggota keluarganya kepada tetangganya dan bahkan kepada orang yang tidak dikenalnya seperti gerakan uh, apa strike for climate change itu yang kemudian diikuti oleh jutaan remaja di dunia gitu ya orang-orang uh, yang bahkan tidak dikenal oleh Greta gitu ya maka sebenarnya pada situasi itu pendidikan menghasilkan satu sikap solider terhadap mereka yang kita kenal atau tidak kita kenal, tapi mungkin situasinya lebih buruk dibandingkan yang 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 kita hadapi. Jadi mestinya mestinya pendidikan itu tidak dijauhkan dari politik dalam maknanya sebagai masalah bersama, ya. Tetapi pendidikan mesti bisa membangun kemandirian Nalar uh, warga negara yang dengan pendidikan itu, orang-orang kemudian bisa menjadi tuan atas pikiran-pikiran mereka sendiri. Begitu, terima kasih. Ya, baik, uh, cukup menarik pemaparan dari Pak Arief bahwa pendidikan harusnya mendekatkan dengan persoalan-persoalan di lingkungan kita, bukannya menjauhkan. Uh, kemudian, ini ada pertanyaan lagi, ditujukan untuk Ibu Hendi dan Pak Arief. Pertanyaan dari Pak Chandra. Ia menyatakan bahwa Sujat Moko pernah mengungkapkan bahwa peran pendidikan adalah meningkatkan kemampuan belajar baik sebagai individu atau sebagai kolektif. Persoalannya adalah bagaimana guru mampu memotivasi peserta didik ketika kebanyakan dari mereka sendiri atau peserta didik itu sendiri sudah tidak memiliki motivasi untuk belajar. Bagaimana mendorong peningkatan kemampuan belajar menjadi spirit utama sekolah? Itu pertanyaan pertama dan kemudian yang kedua ada pertanyaan dari seorang ibu di Bandung mengatakan bahwa Ibu Ani mengatakan bahwa pada saat ini banyak anak-anak yang cenderung lebih uh, lebih praktis memandang pendidikan misalnya kamu kalau sekolah mau jadi apa saya ingin menjadi youtuber gitu ya dibandingkan misalnya uh, ingin menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sebagainya nah kira-kira Menanggapi isu-isu populer seperti ini, bagaimana kira-kira tipsnya, atau bagaimana cara menghadapinya? Baik kepada ibu Heni, terlebih dahulu mungkin untuk men bisa menjawab uh, dua pertanyaan ini. Ya, uh, yang pertama, bagaimana mendorong kesenangan belajar? Ya, kira-kira ya, betul-betul. Ya. Bagaimana mendorong kesenangan belajar itu sangat ditentukan oleh pengalaman-pengalaman sebetulnya pengalaman anak itu sendiri. Apa sih yang membuat dia lebih senang dibanding yang lain? Pendekatan seperti apa yang membuat anak itu bisa lebih fokus dibanding ke, eh, pendekatan lainnya? Nah, melibatkan siswa pada proses pembelajarannya itu sangat penting. Seberapa jauh sebagai guru kita ini pernah menanyakan, ketika saya melakukan ini, saya melihat kamu lebih fokus. Kenapa ya kira-kira? Atau sebaliknya, ketika saya memberikan ini, saya melihat kamu lebih lebih cepat untuk teralihkan. Proses komunikasi antara guru dengan siswa sangat penting. Kesepakatan-kesepakatan sangat penting. Awal mengajar melakukan kesepakatan dengan siswa menurut saya merupakan hal yang menentukan kesuksesan kita setelah itu. Karena kesepakatan-kesepakatan ini ini yang membuat siswa merasa dihargai bahwa ini bukan apa apa yang kita mau sebagai guru, tapi ini adalah kesepakatan kita bersama. Nah, saya selalu melihat bila mana kita bisa menggunakan lingkungan sebagai materi ajar, biasanya siswa lebih tertarik. Apa yang sebetulnya ada di sekitarnya, itulah yang bisa kita, kita kaitkan dengan kurikulum. Jadi kita perlu lebih mengenal perlu membuka mata kita dan membuka um, pengertian kita mengenai belajar. Belajar itu apa sih? Apakah belajar itu hanya membaca ini dan menulis? Apakah belajar itu hanya berada di meja ini? Atau belajar ini bahkan juga pada saat saya menonton berita. Belajar juga bahkan pada saat saya bertemu dengan dengan penjual sayur dan berbicara dengan dia. Belajar adalah pada saat saya ikut dengan ibu saya ke pasar, dan kemudian melihat lingkungan yang ada, dan memperkirakan waktu berangkat kita mau belanja apa, kira-kira berapa, realisasinya berapa, dan ketika pulang, bagaimana cara mengolah itu semua yang dibawa. Belajar itu apa? Nah, kalau kita bisa memasukkan dan meluaskan kata "belajar" sebagai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh uh, anak bersama dengan orang dewasa, siapapun itu, ketika ia keluar dari bangun tidur dan kemudian tidur kembali, maka saya rasa itu akan lebih menyenangkan, apalagi pada saat pandemi ini. Uh, Orang tua mengalami kesulitan untuk memikirkan kegiatan apa yang kira-kira bisa membuat anaknya belajar. Lupa bahwa melatih melipat selimut saja itu bagian yang bisa menarik, bagian yang bisa menarik melihat kapan spray harus dicuci, melatih mencuci mulai dari serbet sampai yang lebih besar lagi, melatih menyetrika. Membantu apa yang ada di lingkungannya itu bagian dari proses belajar, saya kira, karena misalnya pada saat setrika, dia harus memperkirakan untuk bahan seperti ini panasnya berapa, kira-kira, untuk bahan lain lagi panasnya seperti apa, dan semua proses ini bagian penting dari pengajaran. Dan kalau guru bisa mengaitkan antara kurikulum dan materi ajar dengan apa yang ada di lingkungan anak maka saya kira anak akan lebih senang buat belajar karena guru pun sebetulnya perlu belajar guru yang belajar ya, itu betul -betul. lebih siap kok mengajar siap. guru yang belajar terlalu lebih siap untuk mengajar nah yang kedua bagaimana menghadapi anak-anak uh, yang mau mungkin mau uh, shortcut mendapatkan Uh, mendapatkan teman lebih banyak, mendapatkan popularitas, ya, ya. mendapatkan hal-hal semacam itu yang memang menurut saya merupakan merupakan fakta pada saat ini dan godaan pada saat ini. Metaverse pada satu sisi bisa digunakan sebagai tempat belajar, pada sisi lain memang bisa membuat seseorang tertarik. Untuk mencari shortcut, mencari jalan-jalan pendek menuju kesuksesan. Tapi begini, itu semua nggak bisa, enggak bisa seketika. Bila mana anak terbiasa untuk mengenal dirinya, untuk mengenal kekuatannya, untuk kemudian melihat kekuatan yang ada di lingkungan, maka mungkin memang dia bisa menggunakan medsos untuk tujuan yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah berhenti pada hal-hal yang menurut Anda adalah negatif. Upayakan untuk dari hal yang dianggap negatif itu tetap bisa diambil hal-hal positif di dalamnya, tetap bisa dikembangkan, tetap bisa diluaskan sehingga tidak berhenti di sana. Tidak berhenti pada saat klik baik, tidak berhenti pada saat menjadi populer, tapi bagaimana menggunakan popularitas itu untuk kebaikan dan perbaikan bersama format besarnya adalah kenali kekuatan diri kenali kekuatan lingkungan gunakan untuk kebaikan dan perbaikan bersama, saya kira itu mungkin untuk menjawab yang kedua menarik sekali pemaparannya Bu Heni Mungkin bisa ditambahkan mungkin pemaparan uh, Pak Arif mengenai dua pertanyaan yang tadi. Silakan ya. Pak Arif. Ya, uh, di tahun 90-an Bill Clinton itu pernah secara agak panik gitu ya, me apa, mengusulkan uh, dua usulan penting, satu reformasi pendidikan dan yang kedua reformasi kesehatan. Kenapa kok pendidikan di Amerika Serikat perlu direformasi? salah satu yang memicu perdebatan di DPR waktu itu adalah karena e, berdasarkan pemeringkatan itu ternyata siswa-siswa Amerika Serikat kalah dibandingkan siswa-siswa dari Korea dan bahkan China yang waktu itu baru mulai naik e, dalam hal apa? dalam hal matematika. Nah, saya pikir e, ini menjadi gejala di banyak tempat ya, termasuk di Indonesia bahwa kecerdasan matematis itu seolah-olah menjadi Menjadi penanda tunggal, ya, jadi orang dianggap cerdas ketika dia bisa menyelesaikan problem-problem matematis. Tetapi sulit sekali mendapati sebuah penilaian bahwa, misalnya, dikatakan orang itu cerdas kalau dia punya kepedulian sosial, kalau dia mampu memainkan alat musik, kalau dia bisa menjadi juara olahraga. Misalnya, itu jarang kita dapati. Jadi uh, 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 saya setuju bahwa pendidikan itu memang harus menyenangkan dan salah satu uh, kunci menuju itu adalah saya pikir uh, uh, kita perlu apa ya mendekonstruksi cara pikir bahwa ada parameter tunggal untuk menilai kecerdasan seseorang atau peserta didik itu yang pertama. Yang kedua, uh, kemana sih pendidikan ini harus diorientasikan? Saya pikir uh, 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 saya sepakat dengan pandangan Nusbaum bahwa pada akhirnya pendidikan itu adalah proses pembebasan. Nah, dengan begitu uh, hal yang paling penting dalam dalam pendidikan itu adalah bagaimana caranya untuk belajar menjadi manusia. Jadi rupanya tidak cukup bagi seseorang untuk hanya dilahirkan ke dunia dan kemudian bertahan hidup gara-gara dia bisa makan. nggak cukup, gitu ya. Menjadi manusia itu perlu pembelajaran. Saya tidak akan mungkin menghormati mbak neneng yang perempuan itu, ya kalau saya tidak tidak dididik, tidak dibiasakan itu tadi pendidikan sebagai pembiasaan, ya untuk melihat bahwa perempuan itu juga punya martabat sebagaimana para laki-laki, saya tidak akan punya penghormatan yang yang sama terhadap mereka yang beragama yang berbeda, berasal dari suku bangsa yang lain gitu ya, kalau tidak lewat pembiasaan, jadi menjadi manusia itu memang membutuhkan membutuhkan latihan. Ini berbeda misalnya e, dibandingkan e, 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 makhluk lain seperti binatang yang mungkin setelah diberi latihan basic oleh orang tuanya lalu bisa mencari makan dan dan dia akan bisa bertahan hidup gitu. Ya. Tapi menjadi manusia itu tidak cukup untuk hanya bisa bertahan hidup ya. Menjadi manusia ya 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 apa nilai kemanusiaan itu sangat dinamis gitu ya. Dan pada akhirnya itu akan menjadi proses belajar yang yang tanpa akhir. Kemudian yang berikutnya, ya kita tidak bisa mengerangkeng keinginan orang ya. Kalau orang punya keinginan mau jadi mau jadi presiden, mau jadi youtuber atau mau jadi yang lain ya. Saya, saya pikir itu hak seseorang dan juga nilai itu memang dinamis. Apa yang dianggap baik pada generasi saya mungkin belum tentu akan tetap bertahan pada generasi berikutnya, tapi eh, poinnya adalah bahwa saya sepakat tadi, eh, hal yang paling pokok adalah mempersoalkan bagaimana supaya eh, apa yang kita inginkan itu punya manfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Saya pikir, eh, dalam konteks eh, kenegaraan kita, hal yang paling sulit. Apa namanya perwujudannya, gitu ya? Sampai hari ini, itu adalah keadilan sosial. Kalau keadilan sosial, celakanya lagi-lagi, eh, Hatta mengingatkan bahwa tidak ada eh, demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi. Jadi, kalau tadi sempat disebutkan bahwa eh, eh, pendidikan itu harus diselenggarakan secara demokratis, ya maka sebenarnya di antara poin penting yang yang mestinya kemudian dihasilkan oleh pendidikan adalah kepedulian terhadap yang lain. Nah, bagaimana kemudian perbaikan pendidikan di Indonesia berlangsung? Saya khawatir bahwa salah satu yang paling sedikit disentuh dalam kebijakan pemerintah kita itu adalah peran orang tua. Saya ingat suatu kali sebentar itu diterapkan kurikulum 2013 di berbagai sekolah di Indonesia. Pada saat itu muncul keluhan yang sangat banyak dari sebagian besar orang tua karena kurikulum itu menuntut bukan hanya keterlibatan siswa di kelas, tapi juga keterlibatan orang tua di luar kelas. Sebab eh, seperti tadi juga disebutkan ya pendidikan itu berlangsung tidak hanya di kelas, eh, tidak hanya di, di di alam pas sekolah gitu ya, tapi juga di alam-alam yang lain gitu ya. Nah sayangnya bahwa eh, eh, pendidikan kita itu memberi beban yang terlalu banyak tentang apa yang harus dicapai padahal eh memberi beban yang terlalu banyak pada peserta didik itu hanya akan mengakibatkan ya ketundukan gitu ya dan kemudian eh, kita menciptakan para penghafal eh, dan para peniru saya sering mengatakan bahwa meniru itu adalah salah satu kemampuan terendah manusia Bayangkan anak-anak uh, yang belum berusia satu tahun itu sudah bisa menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Celakanya, sekolah-sekolah uh, kita, bahkan pada, sampai pada level perguruan tinggi, itu seringkali menciptakan peniru. Uh, dosen yang baik itu adalah dosen yang bisa uh, menghasilkan para mahasiswa yang mampu meniru gurunya, mampu meniru dosennya. Gitu. Sehingga kalau kalau ujian makin mirip, Uh, jawaban itu dengan apa yang dikendaki oleh gurunya itu makin tinggi nilainya. Nah, yang lain adalah soal beban tadi. Uh, saya pikir sudah saatnya uh, pendidikan kita tidak lagi diorientasikan untuk menghasilkan setinggi-tingginya nilai dalam arti uh, mark gitu ya, tapi uh, pendidikan itu juga harus menghasilkan setinggi-tingginya nilai dalam arti value. Nah, problemnya adalah pendidikan kita jauh lebih memberi memberi apa namanya penghargaan terhadap mark dibandingkan value. Itu sebabnya kenapa orang-orang pintar itu berakhir di penjaranya KPK gitu. Ya tidak ada koruptor yang tidak pintar kan saya pikir gitu ya. E, kecuali pernah satu kali e, kalau 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 se, apa ya pendidikan formal itu seringkali dijadikan sebagai sebagai e, basis untuk menilai suatu kali e, Bumian dan Mr Sergio e, di tahun 2017 itu kita punya program bersama di, di Mataram kalau nggak salah waktu itu saya pergi ke Mataram beberapa minggu setelah Pilkada Jakarta waktu itu ketika ketemu teman-teman di NTB sana salah satu pertanyaan yang saya hadapi salah satu paling awal yang saya hadapi itu adalah pertanyaan begini Mas bukannya orang-orang Jakarta itu pinter-pinter kenapa kok bisa dibodohi oleh para politikus saya pikir Pinter di situ mungkin standarnya adalah bahwa banyak orang itu misalnya e, lulus dari pendidikan tinggi gitu ya. Tapi ternyata kan e, itu tidak paralel dengan kecerdasan sosial tadi. Jadi e, e, kita patut khawatir ya bahwa e, apa ketidakpedulian terhadap terhadap kecerdasan sosial itu bahkan bisa membuat apa pendidikan menjadi bangkrut gitu ya. Bukan karena sekolah-sekolah tutup karena tidak diminati tapi karena sekolah-sekolah gagal untuk menghasilkan eh, apa pemanusiaan tadi pendidikan sebagai pemanusiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Pak Arif. Uh, saya uh, masih ada waktu sekitar 14 menit lagi, dan saya juga sudah mengantongi tiga pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah atau sekolah bisa meregulasi adanya fenomena oknum guru-guru yang menonjolkan politik identitas atau intoleransi kepada murid-murid? Ini pertanyaan ditujukan untuk, untuk Ibu Henny. Jadi bagaimana pemerintah bagusnya bagaimana ya langkahnya atau sekolah itu bagaimana langkahnya untuk meregulasi oknum-oknum guru yang menonjolkan politik identitas? Itu pertanyaan pertama untuk Ibu Henny. Kemudian untuk Mas Arief, bagaimana situasi terkini menurut riset atau studi ini mengenai intoleransi yang ada di sekolah? Apakah kecenderungan intoleransi atau politik identitas ini menguat atau menurun dewasa ini? Kemudian ada dua pertanyaan lagi yang ditujukan untuk Ibu Henny Supolo. Yang pertama, eh yang kedua, maaf, metode pendidikan atau pembelajaran yang seperti apa yang dapat digunakan oleh guru untuk melatih peserta didik agar memiliki sikap adil dan eh, tidak diskriminatif kepada siswa yang lain? Jadi bagaimana kira-kira metodenya agar guru bisa melatih siswa untuk bersikap adil dan tidak berbuat diskriminatif. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga ditujukan untuk Ibu Henny. Sekarang ini kan pembelajaran sudah berpindah dari pembelajaran langsung ke pembelajaran jarak jauh. Bagaimana apa transfer nilai atau transfer karakter ini bisa dilakukan dalam skema pendidikan jarak jauh. Dulu kan pendidikan berpusat pada guru, gitu ya, guru. Nah sekarang pendidikan justru berpusat pada orang tua. Ini orang tua banyak yang hipertensi, banyak yang darah tinggi gara-gara uh, pendidikan apa pembelajaran jarak jauh karena uh, susah sekali mengatur uh, anak-anaknya untuk belajar di rumah. Baik uh, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Heni Supolo untuk menanggapi tiga pertanyaan ini baik uh, kalau kita kembali untuk pertanyaan pertama yang berbeda ya pertanyaan pertama bagaimana menanggapi fenomena guru-guru yang yang membawa politik identitas ke dalam kelas atau sekolah sebetulnya memang uh, saya paham tadi Pak Arif mengatakan bahwa di sekolah semua hal bisa didiskusikan betul di sekolah semua bisa didiskusikan yang sulit adalah bila mana hanya ada satu kebenaran. Nah, kalau yang dikeluhkan adalah guru membawa politik identitas, saya menduga maksudnya adalah seorang guru yang merasa bahwa pandangannya itu adalah suatu kebenaran. Kebenaran tunggal itu cilaka ke dalam, masuk ke dalam sekolah. Karena kebenaran, kebenaran tunggal inilah yang mematikan sikap kritis anak-anak kita. Jadi, memang sebetulnya itu tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Kebenaran tunggal tidak bisa masuk ke dalam sekolah karena tirani satu jawaban itu merupakan hal yang sangat perlu dihindari oleh seorang guru. Tapi, kalau kita melihat pada prinsip penyelenggaraan pendidikan tadi, guru-guru semacam itu memang sudah melanggar karena seluruh penyelenggara pendidikan itu harusnya terikat. Untuk menyelenggarakan pendidikannya secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, lalu mereka juga harus menjunjung tinggi kemajemukan bangsa, perlu menjunjung tinggi nilai keagamaan. Kalau kita bicara mengenai nilai keagamaan, maka itu bukan agama tertentu, tapi nilai keagamaan yang berarti adalah nilai universal saya sih membayangkannya dan menerjemahkannya sebagai kaidah emas Kaidah emas itu teman-teman kalau, kalau uh, belum, belum pernah mendengar uh, kaidah emas itu adalah uh, satu kesepakatan atau sesua, atau satu ayat yang selalu ada satu ajaran yang selalu ada di semua agama di setiap agama ataupun kepercayaan. Bunyinya adalah begini. Lakukan apa yang kamu ingin orang lakukan padamu. Jadi, itu adalah hal yang sebetulnya menjadi jembatan untuk semua. Lakukan apa yang kamu ingin orang lakukan padamu, dan untuk mengimbangi fenomena guru-guru yang merasa bahwa kebenaran adalah tunggal. Ini bagian yang sangat penting untuk diingatkan. Bukan saja intervensi dibutuhkan oleh kepala sekolah, tapi juga oleh orang tua dan oleh siswa sen sendiri. Berbagai pemangku kepentingan sekolah harusnya ikut dalam menjaga suasana, sehingga tiga pusat pendidikan ini bisa bersama-sama berfungsi: keluarga, alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan, atau masyarakat. Ini yang harus diaktifkan ketika pertanyaan metode apa yang bisa di, dilakukan supaya uh, guru bisa adil. Sebetulnya, adil itu memang uh, sesuatu yang bisa berbeda-beda. Apa yang kita anggap adil, jangan-jangan tidak dianggap adil oleh siswa kita. Contoh saja, berapa banyak sih kita menyapa A dibanding B? Kalau saya tanyakan pada guru, uh, coba profil siswa yang sering sekali kamu sapa, rata-rata memberikan satu label, jadi atau siswa yang pintar, atau siswa yang menarik, atau siswa yang sangat sopan gitu, atau di di sisi kanan, atau siswa yang bermasalah atau sementara siswa kita yang di tengah ini tidak sempat disapa. Saya menganjurkan guru-guru untuk memiliki kebiasaan mem membuat uh, membuat rencana. Pertemuan hari ini berapa orang yang akan disapa? Kalau bisa lebih itu adalah satu bonus, tapi dengan cara seperti ini maka setidak-tidaknya dalam berapa pertemuan kita tahu bahwa semua pernah disapa. Adil itu harus ada sejak dalam pikiran, dan karenanya itu harus bisa direncanakan. Oke, okay. sepertinya ada gangguan sinyal. Halo, Ibu Hendi. Ibu, Ibu Hendi sepertinya ini ya. Ya gangguan gelu ah. ya, uh, ya kembali pada tadi ya. maaf ya. Tidak apa-apa. Harus sejak dalam pikiran. Jadi tadi saya sampai mana ya? Apakah saya sudah mengatakan bahwa perencanaan untuk menyapa sangat penting? Dan uh, menurut saya juga tidak kalah pentingnya adalah dan kadang-kadang saya melakukan ini, saya mencari cermin. Saya menentukan siswa yang saya minta menjadi cermin saya, sehingga saya tahu bahwa saya memiliki kecenderungan untuk melihat lebih banyak ke arah kiri, ketimbang ke kanan, dan itu kurang adil. Mata saya harusnya bisa menyapu semuanya pada saat saya bertemu. Itu hal-hal kecil, tapi sebetulnya itu sangat berarti. Sapaan itu sangat berarti penugasan-penugasan uh, ini sekarang saya masuk dalam pertanyaan ketiga yang juga berbeda Bagaimana pada saat uh, belajar dari rumah tetap menumbuh kembangkan pendidikan karakter atau nilai-nilai yang ada Saya kira penugasan seperti yang tadi yang dilakukan contoh yang saya lakukan saya tadi ceritakan dilakukan oleh Ibu Sulistiani dari Jember itu contoh yang sangat baik hari eh, minggu pertama perbuatan-perbuatan baik apa saja untuk dirimu sendiri dan itu diskusinya bisa sangat menyenangkan karena saya diceritakan seorang anak mengatakan bahwa eh, saya menghabiskan nasi supaya tidak sia, tidak sia-sia tapi kemudian teman yang lain mengatakan tapi kamu nggak berbuat baik pada badanmu karena badanmu sudah tidak butuh jangan-jangan lalu apa yang bisa dilakukan Supaya nasi itu tidak terbuang, tapi juga tidak merusak kesehatan, lalu terpikir, "Oh, bikin kerak, bikin makanan kerak nasi, oh, bikin kerupuk yang kemudian dijemur dan dibikin uh, kerupuk dari nasi itu, berbagai hal yang bisa dilakukan." Yang sebetulnya urutannya pertama kali itu hanya berbuat baik buat dirimu sendiri, tapi lihat bahwa dari contoh itu saja bisa berkembang pengetahuan pengetahuan dan keterampilan lain. Uh, saya juga merasa bahwa pada saat orang tua lalu menjadi menjadi stres seperti yang tadi mbak neneng kata uh. itu mungkin karena penugasan yang diberikan tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di lingkungan anak. Pada saat se seorang ibu atau seorang ayah melihat materi yang ada, itu begitu jauh, maka tentu mendampingi anak untuk mengajarkannya menjadi sulit. Tapi bila mana guru-guru juga bisa dengan kreatif mencari hal yang bermakna, menghubungkan dengan apa yang bisa dilakukan di lingkungannya, termasuk mengamati uh, alam sekitarnya, maka mungkin akan berbeda. Jadi, saya ingin mengajak sebetulnya teman-teman guru untuk kembali ke dasar. Lihatlah apa yang bermakna, buka diri kita untuk paham dan menerima bahwa kemajemukan itu ada mulai dari pikiran. Apa yang bermakna bagi seorang siswa belum tentu bermakna untuk lainnya, dan semua perbedaan itu akan saling memperkaya. Jadi, itu kira-kira baik. Penjelasan yang sangat menggugah Ibu Henny, mungkin bisa ditambahkan dengan penjelasan dari Pak Arif mengenai riset intoleransi dan politik identitas yang berkaitan dengan pendidikan. Silakan Pak Arif. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Uh... Ada abad pertengahan itu sains ditolak oleh kekuasaan agama, bukan agamanya yang menolak sains, tapi kekuasaan kekuasaan yang berkado agama yang waktu itu menolak sains. Salah satu penyebabnya adalah karena sains itu bisa menghadirkan alternatif kebenaran. Jadi eh, eh tepat tadi yang disebut oleh Ibu Heni bahwa bahwa di dalam sains itu tidak ada kebenaran tunggal. Jadi kalau sampai hari ini masih ada guru-guru dosen-dosen di di sekolah ya yang mengajarkan kebenaran tunggal, saya pikir pendidikan tertinggal 6 hingga 7 abad ke belakang gitu ya. Sebab eh, eh, apa abad pencerahan itu mestinya memang menghasilkan eh, sebuah pemahaman yang lebih terbuka mengenai apa yang benar dan apa yang keliru atau apa yang baik dan apa yang yang yang, yang tidak baik gitu ya um, dari situ kita bisa bisa kemudian me, apa ya me, mengambil pandangan orang lain ya. me, apa Adam Smith itu menunjukkan kepada kita bahwa bahwa simpati ya uh, dalam bahasanya Smith Simpati itu menjadi sebuah parameter etis. Jadi kalau kalau misalnya nih sebagai laki-laki saya nggak pernah nggak pernah hamil gitu ya. Tapi bagaimana seorang laki-laki yang sedang ada di angkutan umum yang penuh itu bersedia memberikan tempat duduknya kepada seorang ibu hamil misalnya? Nah itu kan soal soal simpati katanya Smith. Nah dari mana asal-usul -asal simpati itu? Imajinasi hal yang absen dari pendidikan di banyak tempat itu adalah imajinasi karena eh, pengetahuan itu dibekukan ya, bayangkan ada ada buku yang digunakan oleh gurunya pada saat dia belajar itu masih digunakan pada saat dia mengajar gitu ya nah itu kan membekukan pengetahuan gitu karena kemudian yang diketahui oleh murid tidak lebih daripada apa yang diketahui oleh guru eh, ya beberapa hari terakhir berkembang apa mim ya bahwa kalau cuma mau pinter tanya aja sama Google saya pikir itu ya. iya kalau kalau pintar itu dimaknai sebagai sekadar tahu sekadar tahu gitu ya kamu tahu satu tambah satu sama dengan dua kamu tahu ibu kota Indonesia itu ada di Jakarta dan seterusnya Google bisa memberikan jawaban dengan cepat tetapi Google tidak mampu memberi memberi value itu tadi Ya, dengan dengan netralitasnya Google bisa di, dilakukan untuk apa bisa dimanfaatkan untuk kebaikan sebagaimana juga dia bisa dimanfaatkan untuk kejahatan nah um, apa dalam beberapa beberapa masa terakhir itu uh, memang terjadi apa ya kebangkitan kesadaran tentang identitas dan ini bukan hal baru. Uh, kalau kita mau runut, sebenarnya uh, secara internasional, ya, secara internasional uh, pasca runtuhnya Tembok Berlin itu banyak dianggap sebagai berakhirnya ideologi, tapi berakhirnya ideologi itu kemudian membangkitkan uh, uh, pandangan mengenai pentingnya politik pengakuan bahwa kita mesti mengakui para perempuan sebagai setara dibandingkan laki-laki, bahwa kita mesti mengakui kelompok keagamaan tertentu setara dibandingkan kelompok keagamaan yang lain, dan seterusnya. Nah, tapi kesadaran identitas ini kemudian mengambil bentuk yang berbeda mengalami pembelokan dalam apa yang seringkali disebut sebagai pemberhalaan identitas Cukup sering upaya-upaya untuk me, apa ya, me, me, memperjuangkan memperjuangkan pengakuan terhadap identitas itu justru eh, membelok kepada pemberhalaan identitas kita menginginkan supaya misalnya, kawan-kawan kita di Papua itu dapat dapat keadilan tertentu, ini gitu ya. Um, tapi langkah yang dilakukan itu bagi saya problematik sebab undang-undang kekhususan akan menunjukkan bahwa seseorang punya hak untuk menjadi calon gubernur Papua hanya kalau dia adalah orang Papua asli. Pertanyaannya bagaimana mengukur keaslian orang itu Papua atau tidak gitu ya sehingga suatu kali dalam sebuah diskusi pernah ada seorang perempuan itu mengeluh karena dia bilang ayah ibunya itu berasal dari Jawa bermigrasi ke Papua dia lahir dan besar di sana cinta mati sama Papua tapi nggak pernah punya kesempatan untuk menjadi gubernur Papua hanya gara-gara bapak ibunya berasal dari Jawa misalnya nah itu pemberdayaan identitas nah dalam beberapa tahun terakhir pemberdayaan identitas ini masuk dalam apa komodifikasi oleh para politikus yang menghendaki e, dukungan secara murah gitu ya. Jadi tidak, memang tidak ada yang yang apa menghasilkan dukungan lebih besar dibandingkan identitas yang apa ada dua lah. satu e, suku bangsa karena kita tidak pernah memi bisa memilih gitu ya. E, 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 apa, saya kepingin tukeran sama Ibu mian gitu misalnya suku bangsa ya nggak bisa gitu ya, atau kemungkinan lain adalah agama karena uh, dia punya dimensi transendental dengan uh, kebenaran yang yang katakanlah relatif lebih ketat ya, di, uh, apa lebih uh, mengarah kepada ketunggalan gitu ya dibandingkan uh, kebenaran di dalam sains. Nah, apa dikomodifikasi di ya sehingga menghasilkan banyak dukungan. Ya, uh, kalau misalnya di antara para peserta diskusi ini lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, salah satu cara mudah bagi saya untuk menarik dukungan adalah dengan menggelorakan eh, spiritualitas laki-laki yang unggul misalnya terhadap perempuan misalnya begitu. Itu murah banget untuk memperoleh untuk mendapatkan dukungan. Nah sayangnya ini kemudian eh, eh, masuk di apa di lembaga-lembaga pendidikan, ya. eh, kemudian bukan hanya guru tapi juga murid lalu terpolarisasi, ya dan saya pikir ini menunjukkan kegagalan yang sangat serius dalam bukan hanya pendidikan kita tapi juga politik kita, ini ya karena mestinya mestinya apa ya tidak ada tidak ada masyarakat yang tidak mengalami konflik adalah mampukah masyarakat itu membangun kanal membangun kanal supaya tidak setiap perbedaan itu kemudian e, bermuara pada konflik. Nah, itu itu tugas serius bukan hanya bagi lembaga-lembaga politik tapi juga lembaga-lembaga pendidikan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu energi sosial kita habis untuk ngurusi politik. Tidak ada kanal lain dibandingkan kanal politik sehingga prestasi terbaik seseorang adalah ketika dia bisa meniti kekuasaan politik. Nah, ini yang harus harus dihilangkan ini ya sebab misalnya misalnya menjadi guru itu barangkali sama mulianya dengan menjadi bupati menjadi apa ibu yang mengasuh anak itu juga sama mulianya dengan misalnya para eksekutif di apa di gedung bertingkat sana gitu ya. nah, di sisi lain di sisi lain kita juga harus punya kanal-kanal tadi saya pikir menjadi masalah misalnya ketika ketika ini contoh aja Eh, apa namanya kompetisi sepak bola sempat dihentikan karena konflik politik apa akibatnya orang Jakarta tidak pernah bisa merasa unggul dari orang Bandung karena kita tidak pernah main bola gitu kan ya. sehingga satu satunya satu satunya yang membuat saya bisa unggul atas orang lain adalah ketika presiden dukung eh, ketika politikus dukungan saya itu bisa menjadi presiden nah ini ini problematik jadi mestinya kita bisa menemukan banyak kanal itu sebabnya kompetisi-kompetisi antar sekolah itu mestinya bukan hanya kompetisi matematika, tapi juga kompetisi musik, kompetisi apa, olahraga, dan bentuk-bentuk lain kompetisi yang membuat kita pada saat bersamaan itu bisa punya respek, punya hormat terhadap lawan. Ya, dalam semua kesempatan kita, itu bisa berada berhadapan dengan orang lain sebagai lawan, tetapi lawan itu tidak harus menjadi musuh. Anda tidak mungkin bermain badminton sendirian. Anda tidak mungkin bermain tinju sendirian. Semua bentuk-bentuk olahraga itu membutuhkan lawan. Tetapi lawan yang Anda kalahkan itu bukanlah musuh yang harus Anda hancurkan. Kalau itu, itu berarti perang gitu loh. Kalau perang ya musuh memang harus dihancurkan. Tapi dalam kehidupan sosial, kompetisi itu harus harus di, dihidupkan supaya itu menjadi bagian dari kanal-kanal sosial yang membuat orang merasa bahwa, misalnya, misalnya. Ketika Liverpool juara, itu orang Liverpool bangga setengah mati dibandingkan orang Manchester misalnya. Contoh-contoh semacam itu bisa kita taruh lah di konteks-konteks di, di yang berbeda. Gitu ya Kalau besok 17 Agustus, lalu kampung saya menghias diri lebih baik dibandingkan kampung sebelah, saya punya pride sebagai warga kampung ini. Ya, begitu pula sekolah, begitu pula lembaga-lembaga sosial lain, kalau itu bisa kita lakukan, maka Lembaga-lembaga sosial itu bukan hanya akan menjadi kanal bagi perbedaan untuk tidak bermuara pada konflik, tetapi lembaga-lembaga sosial itu juga mampu menghasilkan solusi atas problem-problem sosial. Sekarang ini, semua lembaga sosial mampet, gagal menghasilkan solusi atas problem sosial, salah satu penyebabnya adalah karena lembaga-lembaga sosial itu menjadi abdi politik, mengabdi kepada kepentingan politik, sehingga satu-satunya solusi atas semua persoalan seolah-olah adalah partai politik lalu itu kita bawa ke sekolah itu kita bawa ke rumah itu kita bawa ke tempat kerja begitu seterusnya ya sehingga polarisasi atas nama politik adalah satu-satunya apa namanya ya instrumen ya yang membelah masyarakat padahal kita ini kan punya perbedaan-perbedaan lain beda jenis kelamin beda agama beda yang lain-lain gitu Dan kita gagal mendialogkan itu persis karena semua kita tempatkan sebagai kompetisi dalam makna bahwa yang satu harus menang atas yang lain itu, terima kasih. Baik, penjelasan yang cukup rinci dari Pak Arif Susanto mengenai uh, intoleransi dan politik identitas yang apa yang yang terjadi pada saat-saat ini. Baik, uh, waktu menunjukkan pukul 9.09, uh, pukul 9 malam lebih 9 menit, saya kira kita harus mengakhiri webinar ini penjelasan dari Ibu Heni Supolo sangat menarik sekali. Saya ingin mengambil beberapa simpulan. Juga penjelasan dari Pak Arif juga sangat menarik. Saya ingin mengakhiri, mengakhiri webinar ini dengan sedikit mengambil simpulan. Yang pertama adalah kembalikan fokus belajar dari hafalan kepada kebermaknaan atau relevansi. Nilai-nilai baik itu menjadi relevan jika diajarkan dengan baik. Belajar agar bisa bermanfaat untuk kebaikan diri, keluarga, dan lingkungan. Belajar sebagai upaya menebar kebaikan dan setiap orang belajar untuk melihat apa yang bermakna yang bisa ditangkap ketika berbuat baik. Guru dalam hal ini Ibu Heni menganalogikannya sebagai cahaya. Guru adalah lentera bagi bangsa karena mencontohkan adil sudah sejak dalam pikiran. Belajar juga bukan tugas siswa tapi juga kita. Belajar adalah soal saya, kamu dan kita semua kita semua adalah belajar, kita semua adalah pembelajar dari hal yang terdekat untuk lingkungan terdekat. Dan dari Pak Arif saya mengambil simpulan bahwa pendidikan harus menjadi wahana pembebasan, mendekatkan diri kita, mendekatkan siswa, mendekatkan para pembelajar pada isu terdekat semisal lingkungan dan sekolah juga harus menghargai keberagaman, karena dengan keragaman itu kita bisa banyak belajar dan bisa mengajarkan nalar-nalar kritis kepada banyak orang atau banyak siswa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu perwakilan dari FES, Ibu Mian, Bapak Sergio, Ibu Febi, juga terima kasih dari perwakilan Kementerian Kemenko PMK. Terima kasih semuanya. Saya kira kita harus akhiri webinar ini sampai di sini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Heni. Terima kasih Mbak untuk semuanya. Mbak Bapak, Ibu. Terima kasih. Ya. Tetap ya. semangat. Makasih semuanya. Mbak Heni, Mas Arif, makasih. Makasih semuanya. Ya, makasih, makasih. Dasar, dasar lu biasa pemaparannya, terima kasih, terima kasih kak Eh, uh, saya masih nanya, ini, terima kasih, terima kasih. Mbak Mian, terima kasih, ya. Mbak masih mute itu mikrofonnya. Mbak Mian ngomong tapi masih mute, gimana ini? Oke, okay, terima kasih semuanya, terima kasih Mas Arief. Terima kasih. Nenek semuanya. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Arief, terima kasih. Ketemu selasa depan ya jam 4. Ketemu hari Jumat itu untuk peserta apa namanya? Oh peserta ya, para peserta, peserta hari Jumat latihan. ketemu ya. Iya. Berarti peserta hari Jumat sudah mulai ini ya? Sudah mulai Jumat sesi pertama. Ya. Iya bersama iya. Mas Toto jam okay. 7 malam. Iya. Oke. Oke. Terima ya. Okay. Okay. Makasih ya. Yo, Thank liat. you. Sampai semuanya. ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Jumat. Makasih kasih Mian. Yo, sampai bertemu lagi.